teruskan dengan kezuhudan untuk duduk di tangga lah. Tak apa, teruskan duduk tangga lah. Nampak zuhud sikit, nampak macam oh ramai orang nak tuntut ilmu malam ni. Syahat, subhanallah. Tahniah untuk anda semua. Dan maafkan kami kerana tempat-tempat duduk yang tak dapat untuk tuan-tuan dan perempuan duduk. Tak apa, itu ujian dalam setiap perkara yang kita buat kan. Nak dapat ilmu bukan senang. Kalau para muslimat juga sudi untuk duduk di tangga, oh sangatlah terharu. Tapi duduk belah sana dululah, hujung sana.
Bismillah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, rahmat Allah SWT. Terima kasih. Alhamdulillah, saya dimaklumkan oleh pihak penganjur, kita pada malam ini di sini sahaja, lebih kurang 5,000 orang. Belum lagi yang online, online lagi ramai. Ramai menunggu, masih lagi menunggu. Dan malam ini kalau nak bagi tahu WhatsApp pada rakan-rakan, kita ada banyak TV Sunnah dah start . Nak, muka saya nampak . Cantik. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan mulakan pada jam insya-Allah, semoga Allah mengizinkan pada jam 9 malam. Okey, dan kemungkinan besar kita punya forum selama 2 jam. Oh, ni memang sepatutnya 1 jam je. Saya dimaklumkan sebentar tadi bincang dengan orang 1 jam. Jadi, tapi pihak IQS kata 2 jam. Okey, tak ada bantahan. Maknanya tuan-tuan dan puan malam ni sangat puas, akan berpuas hati dengan jawapan-jawapan yang diberikan dan juga ilmu-ilmu yang diberikan dan dikongsikan oleh panel-panel kita. Dan insya-Allah, terima kasih juga kepada para media dan juga terima kasih terutamanya kepada pihak Astro Oasis. Saya tak tahu nak kita nak diam saja ataupun beri tepukan ke Allah takbir masa tu. Okey. Tapi insya-Allah kita akan mula sebentar lagi. Mohon tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi yang pertama, yang tadi tempat duduk tu alhamdulillah dah settle. Phone mohon disilentkan ataupun kalau tak tahu nak buat apa, by off lah. Okey, supaya tak terganggu dengan rakaman-rakaman yang telah kita buat pada malam ini. Okey, daripada Baitul Salam, daripada IQ sendiri, daripada TV Sunnah, Astro Oasis dan banyak lagi. Insya-Allah kita doakan pada malam ini akan berlangsung dengan lancar dan apa yang disampaikan dapat kita garap bersama insya-Allah, dan kita sampaikan pada rakan-rakan yang tak dapat ataupun kita sharekan siap-siap sekarang ini link, okey, live online kita insya-Allah. Selamat datang, majlis mengucapkan kepada Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Syahidan Kasim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Okey, alang-alang tepuk tu lah. Tepuk terus lah. Terima kasih Dato' Seri kerana sudi bersama dengan kita, dan juga tepukan paling gemuruh untuk Dato' Seri sebab malam ini tajaan penuh oleh Dato' Seri Dr. Syahidan Kasim. Semoga Allah menambahkan rezeki Dato'. InsyaAllah. Dan juga Datuk Seri Ahmad Puzi bin Abdul Kahar, Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Oh, tuan-tuan respon bagus lah. Dah haru. Kuat sikit lah. Dan juga rakan-rakan, saya nampak gelombang biru daripada Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Tepukan paling gemuruh untuk mereka. Subhanallah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Sangat hebat mereka pada malam ini. Nampak macam wow. Dan lagi hadir kan. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis mengalu-alukan ketibaan Nasuhaibu Samaha dan para panel kita serta moderator yang handsome. Moderator je lah kan? Semua-semua. Marah Datuk. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, tanpa melengahkan masa, Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Syahidan Kasim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, saya bersamaha Profesor Madya Dato' Ari Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, Dr. Zaimi bin Ramli, Pensyarah Kanan Universiti Pendidikan Sultan Idris Shah, Dr. Ahmad Jalini Abdul Ghani, peguam dan juga insan yang makin terkenal di buku-buku tesis UKM. Tentu lah.
Dato' Seri Ahmad Fuzi bin Abdul Kahar, Ketua Pengarah Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, KPAM. Dato' Selamat bin Haji Dahlan, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Ustaz Khaira Anwar bin Abdul Latif, Pengerusi Institut Al-Qayyim Selangor, Saudara Amin Idris, moderator kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah kerana Allah mengizinkan kita bersama-sama pada hari ini untuk bersama-sama mendengar forum salah faham fatwa Ibnu Taimiyah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sedia maklum program pada malam ini dianjurkan oleh Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, Cawangan Selangor atau dikenali sebagai IQ Selangor, dengan kerjasama pejabat yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim. Tepukan paling gemuruh sekali lagi. Oh, saya sangat seronok. Kita semua sangat seronok sebab tajaan penuh tu, tuan-tuan. Subhanallah. Dan juga sedikit pengenalan tentang IQ Selangor. Okay, IQS merupakan sebuah NGO berdaftar yang memberi fokus kepada aktiviti-aktiviti dakwah dan kebajikan yang terletak di Gombak. Okay, dan juga antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan ialah kelas-kelas agama secara percuma, siri-siri seminar yang menyentuh pelbagai topik dan juga program khas seperti malam ini. Okay, oleh itu, IQS membuka peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyumbang dana bagi memastikan kelangsungan aktiviti-aktiviti dakwah tersebut, dan juga sumbangan tuan-tuan dan puan-puan boleh dimasukkan ke dalam tabung yang akan diedarkan sebentar lagi. Semoga-semoga tuan-tuan dan puan-puan dinilai sebagai amal soleh dan rezeki tuan-tuan puan-puan ditambah berlipat ganda, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan IQS kini dipengerusikan ataupun dikelolai oleh Ustaz Khaira Anwar Abdul Latif. Orang yang muda lagi. Dengan cerita bawa isteri seorang ya. Oh, promote. Dan tuan-tuan puan-puan, kita tanpa membuang masa, kita akan teruskan forum kita pada malam ini, dan saya akan jemput terus saudara Amin Idris, artis, pengacara, Astro Oasis, artis, saya tahu lah. Hanya orang-orang tertentu, kita tahu kan? Penyanyi yang terkenal pada masa zaman dahulu. Dan juga sekarang ini pengacara di Astro Oasis. Dipersilakan Amin Idris, tafadhal masykura. Berikan tepukan gemuruh tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Terima kasih pengerusi majlis. Saya rasa cukup berdebar dan berbangga kerana dewan pada malam ini, alhamdulillah, yang penuh bukan kerusi tetapi insan-insan yang mahu mendapatkan kebenaran tentang fitnah-fitnah yang disampaikan ke atas Ibnu Taimiyah. Kita berikan tepukan untuk kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Justru untuk kita teruskan acara pada malam ini, saya mempersilakan panelis kita yang pertama, peguam kita yang semakin tersohor pada seminggu-dua minggu ini. Saya rasa firma guaman lepas ni makin ramai klien-klien kerana publicity percuma. Kita persilakan dan kita berikan tepukan untuk Dr. Jalani, tuan-tuan dan puan-puan. Silakan, fadhil mashkura. Seterusnya, hero kita bukan Bollywood tetapi Malaysia yang kita cintai. Kita berikan tepukan untuk Dr. Rozaimi, tuan-tuan dan puan-puan. Fadhil mashkura. Dan saya yakin dan percaya yang kita nanti-nantikan, iaitu Sahibus Samahah Mufti Negeri Perlis. Dipersilakan Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Silakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, semasa saya di UIA dulu, sewaktu mengaji law, Dr. Zai, antara benda yang kita terpaksa buat dan dipaksa buat setiap hari ialah kena buat case summary. Siapa-siapa yang belajar law sini? Ha, itu. Okey. Bukan sabotaj siapa-siapa ya. Dan kami kena buat case summary. Dalam case summary ni tuan-tuan, kita kena baca case. Kita kena hafal case. Tetapi dalam memahami case tu, kena faham dua perkara.
Pertama, ratio desidendai. Kedua, obiter dicta. Kalau ratio desidendai ni, macam kalau kita belajar hadis ataupun tafsir Quran, kita belajar illah, illah. Sebab kes itu diputuskan. Yang kedua ialah obiter dicta, iaitu saying by the way. Supaya kita yang belajar law ni, kita tahu sebab keputusan itu diputuskan, agar kita memahami kes bukan hanya pada teks kes tersebut, tapi pada konteksnya. Supaya kita tak salah faham. Dan saya kita percaya dalam soal fatwa pun, tak kiralah Dr. Yusuf Al-Qaradawi ke, ataupun Dr. Wahbah Zuhaili ke, ataupun Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ataupun Imam Ibn Taymiyah juga mempunyai fatwanya, dan kalau kita gagal memahami konteks, kita akan misleading fatwa tersebut. Maka malam ini, kita akan mempelajari tentang fatwa-fatwa, termasuklah penyelewengan ataupun salah faham orang tentang Imam Ibn Taymiyah. Sehinggakan kita faham sekarang bahawa Ibn Taymiyah adalah insan yang menjadi penyebab kepada isu teroris yang berlaku dalam dunia ini. Adakah benar? Bukan saya akan menjawab. Jadi kalau kita nak kenal Ibn Taymiyah, kita kena tahu dulu siapakah Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi untuk yang pertama ni, saya nak tanya Dr. Rozaimi yang tengah-tengahnya dulu, sebab beliau rasa paling muda dan senyumannya manis, Masya Allah. Jadi Dr. Rozaimi, kita nak tahu dulu siapakah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sebab saya yakin orang yang duk kutuk Imam Ibn Taymiyah pun, dia tak tahu pun nama penuh Ibn Taymiyah. Dia tahu Ibn Taymiyah je lah. Jadi siapa itu Ibn Taymiyah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Amin selaku moderator pada malam ini. Yang berhormat Datuk Seri Syedang Kasim, pegawai-pegawai kerajaan, sahibu samahah Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis, dan juga sahabat saya Ustaz Jailani Abdul Ghani. Hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita berjaya buktikan bahawasanya kita bersama dengan ulama yang telah diiktiraf oleh para ulama. Maka sebab itu, walaupun sebaran program ini dalam masa yang singkat, tetapi saya kira program ini paling tidak kita berjaya mengumpulkan lebih daripada kerusi. Bukan kerusi lebih pada orang, orang lebih pada kerusi, sehingga ada yang sampai duduk di atas lantai. Ketika mana program ini disebarkan ataupun sebarannya dilakukan, terdapat sebahagian daripada ahli-ahli ilmu di Malaysia ini yang cuba untuk mempertikaikan usaha kita. Yang mengatakan, apa yang kita nak fikir sangat pasal Ibn Taymiyah ni? Malaysia ni madhab Syafi'i. Kenapa tak ditonjolkan Al-Imam Nawawi? Kenapa tak ditonjolkan Al-Izz bin Abdul Salam yang bermazhab Syafi'i? Kenapa tak ditonjolkan sendiri Al-Imam Syafi'i? Tuan-tuan, kita hiduplah dalam realiti. Cubalah berfikir secara rasional. Takkanlah satu orang ulama yang ditohmah walaupun dia bukan mazhab kita, takkanlah kita tak bela dia? Dia disalahfahami, takkanlah kita tak bela dia? Kita nak bela Imam Syafi'i, ya. Satu hari nanti kalau orang salah faham ataupun orang guna nama Imam Syafi'i secara zalim dan salah, kita akan bela Al-Imam Syafi'i. Jangan jadikan ta'asub mazhab menjadikan kita tidak adil untuk menilai manusia. Al-Imam Ibn Kathir, walaupun dia bermazhab Syafi'i, berbeza dengan imam guru dia Ibn Taymiyah yang bermazhab Hanbali. Tetapi bila dia meninggal dunia, dia pesan kepada orang yang datang, yang masih hidup, dia kata, kuburkan aku, jika aku mati, kuburkan aku di sebelah guruku, di sebelah kubur guruku Ibn Taymiyah. Dan kalau hari ini kalau kita pergi ke Dimashq ataupun Damsyik, kita akan dapati bahawasanya kubur Ibn Taymiyah dan kubur Ibn Kathir berdekatan. Jadi bila kita nak bercerita tentang Ibn Taymiyah, siapa dia Ibn Taymiyah ni? Tuan-tuan, kita tidak memaksumkan para ulama. Mana-mana ulama ada zalat, ada kesilapan. Tetapi apabila Ibn Taymiyah meninggal dunia, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, ramai orang keluar ke jalan, berebut-rebut nak melihat jenazah Ibn Taymiyah, sehingga keranda yang membawa jenazah dia patah. Kerana dia mati dalam keadaan dia dizalimi.
Siapa dia Ibn Taymiyah? Saya nak gambarkan pada tuan-tuan, hebatnya Ibn Taymiyah ni, bila mana, bukan hanya, Ibn Taymiyah ni, bukan hanya orang bercerita tentang dia dalam kitab-kitab biografi yang umum. Kalau kita nak tengok jalan cerita ataupun biografi ulama, kita akan cari kitab Tarajim Ammah ataupun Tarajimul Ulama, kitab-kitab biografi ulama seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah, seperti kitab Tabaqatul Huffaz, seperti kitab yang ditulis oleh Az-Zahabi, Tabaqatul Huffaz, Zail Tabaqatul Huffaz, banyak lagi, Sair Alamin Nubala Az-Zahabi, dia menceritakan tentang biografi ulama yang sebelum dia. Ibn Taymiyah namanya tersemat di dalam kitab-kitab biografi yang umum, menunjukkan dia diiktiraf oleh ulama yang datang selepas dia, dia adalah alim yang mempunyai jasa di dalam agama ini. Walaupun kita tidak nafikan terdapat beberapa pandangan dia yang dikritik dan dinilai semula oleh para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak cukup dengan itu, ada kitab-kitab yang khusus menceritakan tentang kelebihan Ibn Taymiyah. Saya bagi contoh antaranya kitab Uqud Ad-Durriyah yang ditulis oleh anak murid dia sendiri, iaitu yang ditulis oleh Ibn Abdul Hadi. Begitu juga kitab Al-A'lam Al-Aliyah yang ditulis oleh Al-Bazzar, khusus untuk menceritakan kelebihan Ibn Taymiyah dalam ilmu. Begitu juga Al-Kawakib Durriyah fi Manaqib Ibn Taymiyah, menceritakan tentang kelebihan ilmu Ibn Taymiyah yang ditulis oleh Al-Mar'i Al-Hambali. Kemudian ada satu lagi, kita katakan kitab-kitab yang menceritakan tentang kelebihan Ibn Taymiyah ni, bukan hanya pada zaman silam, zaman moden ulama masih menulis tentang kelebihan Ibn Taymiyah. Antaranya Al-Imam Ibn Taymiyah yang ditulis oleh Muhammad Abu Zahra. Begitu juga kitab Al-Hafiz Ahmad Ibn Taymiyah yang ditulis oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Maksudnya Ibn Taymiyah ni bukan orang biasa lah. Dia alim min ulama'il muslimin. Kenapa kita buat program ni hari ni? Kerana orang salah faham memahami fatwa dia. Kenapa? Kerana ada orang tuduh dia secara zalim, maka kita buat. Kita tidak mengira dia mazhab apa. Yang penting dia adalah alim min ulama'i ahli sunnah. Alim, seorang alim daripada ulama' ahli sunnah yang mesti kita bela, kerana dia mempunyai jasa. Namanya ialah Ahmad Ibn Abdul Halim, Taqiyuddin, Abul Abbas, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Ini nama sebenar dia. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah Ibn Taymiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Kenapa dia digelar Ibn Taymiyah? Kerana moyang dia dulu ni masa pergi haji. Masa pergi haji, dalam perjalanan dia nak sampai ke haji tu, dekat-dekat dengan Tabuk, dia sampai di satu tempat nama dia Taimak. Bila sampai tempat di Taimak, masa dia nak pergi haji, datuk dia nak pergi haji, isteri kepada datuk dia ni mengandung. Jadi bila dia balik, bila sampai di satu tempat nama Taimak, datuk dia tengok ada seorang budak perempuan yang sangat cantik, yang sangat comel. Jadi datuk dia sukalah. Lepas tu dia buat haji. Bila balik, dia tengok isteri dah bersalin dan dapat anak perempuan. Yang mana perempuan, anak perempuan itu, dia katakan, anak aku ini Alhamdulillah sama iras-irasnya seperti anak perempuan yang comel yang aku jumpa di Taimak. Maka dia kata, anak aku ini adalah Taymiyah. Maka sebab itu Ibn Taymiyah digelar dengan Ibn Taymiyah. Maksud keturunan dia tu ada yang digelarkan dengan Taymiyah. Dia lahir pada tahun 661 Hijrah. Pada kurun ke-7 Hijrah. Dia lahir di Harran yang berdekatan dengan Turki. Berdekatan dengan Turki. Kemudian dia pada umur dia 7 tahun, 6 ataupun 7 tahun, dia mengikuti ayah dia, yang mana ayah dia, datuk dia ni memang alim. Datuk dia menulis kitab. Ada kitab yang khas dalam usul fiqh, dia ada kitab dalam hadis datuk dia. Ayah dia juga alim, yang mana apabila dia sampai umur 7 tahun, ayah dia bawa dia berpindah ke Damsyik. Maka di Damsyik dia berguru dengan guru-guru. Di Damsyik antaranya Abul Abbas, Ibn Qudamah Ad-Dimashqi dan juga Ibn Badran di antara guru Ibn Taymiyah. Kemudian daripada itu, Ibn Taymiyah membaca kitab-kitab usul, kitab-kitab lughah, kitab-kitab bahasa, kitab tafsir, kitab-kitab hadis, sehingga kata Ibn Hajar, dia membaca kitab-kitab hadis ni lebih daripada sekali. Maksudnya dia lalu hadis-hadis ni. Sehingga orang mengatakan tidak ada hadis yang tidak diketahui oleh Ibn Taymiyah. Maksudnya dia lalu hadis-hadis ni, dia baca semua.
sebesar mungkin dia baca. Sehingga kan dia menjadi alim dan dia mengajar. Bila dia mengajar, tuan-tuan, dia melahirkan ulama-ulama yang hebat. Ibn Taymiyah ni dia ada anak murid yang hebat. Anak murid dia antaranya ialah Al-Mizzi, pengarang kitab Tahdzibul Kamal. Orang yang mengaji hadis, dia akan tahu, dia akan kenal Al-Mizzi. Kemudian daripada itu, anak murid dia yang lain ialah Az-Zahabi. Juga merupakan tokoh besar di dalam hadis. Yang mana Az-Zahabi ni, kata Ibn Hajar, istiqra' dia tam. Istiqra' dia sempurna dalam mengkaji perawi-perawi hadis. Semua perawi-perawi hadis dalam sejarah, Az-Zahabi akan semak dan kenal. Ini Az-Zahabi, anak murid kepada Ibn Taymiyah. Anak murid yang ketiga daripada Ibn yang dilahirkan ataupun yang dikeluarkan oleh Ibn Taymiyah ialah Ibn Qayyim al-Jawziyah, pengarang kitab Zadul Ma'ad, yang juga alim. Bukan hanya dalam fiqh, juga dalam sirah, juga dalam usuluddin, juga dalam tafsir, juga dalam nahu. Hebat. Ibn Qayyim al-Jawziyah. Kemudian anak murid yang hebat lagi, Ibn Muflih, pengarang kitab Al-Furu'. Kemudian juga Ibn Kathir yang saya cerita tadi, juga merupakan anak murid Ibn Taymiyah. Maksudnya, tuan-tuan, Ibn Taymiyah ni dia bukan hanya sekadar alim, tetapi dia adalah madrasah. Dia adalah sekolah. Dia adalah institusi. Kerana daripada dialah lahirnya para ulama. Kalaulah kita nak kata Ibn Taymiyah ni tak betul, Ibn Taymiyah ni mengarut, macam mana anak murid dia menjadi hebat? Yang heran tu kadang-kadang dok toca Ibn Taymiyah lebih-lebih, tapi Ibn Kathir punya tafsir baca juga. Sedangkan Ibn Kathir banyak tempat dia memuji guru dia. Dan Ibn Taymiyah ni dia meninggal pada tahun 728 Hijrah, pada kurun ke-8 dia meninggal dalam penjara. Ya, disebabkan oleh fatwa yang dia fatwakan, dua fatwa dia yang menyebabkan ulama pada zaman itu mainstream memusuhi dia, iaitu fatwa dia fatwakan orang yang sumpah dengan talak. Orang yang sumpah dengan talak, kalau dia tak niat nak talak, maka dia kata tak tertalak. Yang sebenarnya bukan talak. Sebenarnya dia perlu bayar kafarah sumpah saja. Jadi ulama zaman tu, oleh kerana pandangan Ibn Taymiyah ni bukan pandangan yang mainstream, maka ulama memusuhi dia, menuduh dia sebagai menyeleweng dan tangkap dia. Ada satu lagi fatwa yang kontroversi yang Ibn Taymiyah keluarkan, yang mana talak tiga serentak dalam satu majlis, hanya jatuh satu. Kerana mainstream pada zaman tu, talak tiga serentak, jatuh tiga. Ibn Taymiyah ada tak? Saya memilih pandangan talak tiga serentak, jatuh satu. Maka disebabkan itu dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara dan dihukum, dan akhirnya dia mati di dalam penjara. Ketika dia mati, orang semua terkejut. Orang semua keluar untuk melihat jenazah dia. Sehingga kan kata Ibn Kathir, ramai orang keluar sehingga tak boleh nak lalu kawasan Dimashq, penuh orang. Sehingga kan orang berebut nak angkat jenazah dia, patah keranda yang membawa dia. Tapi Ibn Taymiyah ni, tuan-tuan, hebat walaupun orang fitnah dia. Dia kata apa? Dia kata, inna jannati wa bustanakum kullu ma yasna'u bi a'da'i ana jannati wa bustani fi sadri. Dia kata semua yang musuh aku buat pada aku, kena ingat bahawasanya syurga aku berada di dalam jiwa aku. Syurga aku berada dalam jiwa aku. Kanat ma'i aynama ruhtu. Dia bersama dengan aku di mana pun aku pergi. Wala tufariquni. Dan dia tak akan beredar daripada aku. Jika orang-orang, inna habsi, dia kata, kalaulah mereka cuba untuk tahan aku, inna habsi khalwah, sesungguhnya aku boleh beruzlah dalam penjara. Tak ada masalah. Nak penjara kan penjaralah. Kemudian kalau mereka nak bunuh aku, wa inna qatli syahadah, kalau mereka nak bunuh aku, tak kisah, aku akan syahid. Wa in taradani min baladi, kalau wa inna ikhraji min baladi, kalau mereka keluarkan aku daripada tempat aku, daripada negara aku, buang negeri, fasiyahah, maka itu adalah melancong untuk aku. Jadi inilah Ibn Taymiyah yang mempunyai jiwa yang besar. Setakat itu dulu. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Dr. Ruzaimi. Baik, kita sudah kenal siapakah itu secara umum Ibn Taymiyah. Baik. Bila kita berbicara soal Ibn Taymiyah dan kita lihat dalam media, dalam akhbar hari ini, penulisan, internet, seringkali dikaitkan ISIS ataupun Daesh dengan Ibn Taymiyah. Antaranya kalau kita tengok dalam majalah online ISIS, mereka banyak menulis dan mengkaitkan tulisan mereka dengan pendapat Ibn Taymiyah. Kalau tuan-tuan tengok sendiri di internet, memang
kita tak dapat nafikan tulisan-tulisan mereka, tindakan mereka, justifikasinya ialah Ibnu Taimiyah. Dan saya sebenarnya doktor, sebenarnya risau nak main malam ni. Cuma nasib baik buat kat KDN je. Kerana ada gesaan yang mengatakan bahawa sesiapa saja yang bila berbicara atau menulis yang menggunakan pendapat Ibnu Taimiyah akan dipantau. Termasuk aku. Jadi saya risau lah sebab saya pun baca banyak buku Ibnu Taimiyah. Termasuklah tentang fiqh siyasah oleh Ibnu Taimiyah. Jadi pandangan doktor soal ini, kita generalize terlalu mudah. Dan benarkah yang dipetik oleh ISIS dalam laman web mereka? Doktor, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang dihormati Datuk Sri Syahidan, pegawai-pegawai, seterusnya saudara moderator, saudara Amin, saudara Samahah Dr. Asri, sahabat saya Dr. Ruzaimi, seterusnya tuan-tuan, puan-puan sedang hadiri mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Taala. Untuk menjawab soalan itu tuan-tuan, saya ingin memetik kata-kata seorang, salah seorang guru saya di semasa di Universiti Islam Antarabangsa. Masa itu saya pada tahun 5 untuk melengkapkan pengajian LLB Syariah. Lebih kurang dalam tahun 96. Iaitu Datuk Dr. Daud Bakar. Yang sekarang ini berada dalam Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. Subjek yang diajar oleh Datuk Dr. Daud Bakar adalah fiqh muqaran, comparative fiqh, fiqh perbandingan. Baik, bagi tuan-tuan yang tak biasa dengan fiqh perbandingan, maksudnya ialah kita belajar fiqh yang berbeza-beza daripada mazhab yang berbeza-beza, dan kita tengok pendapat ulama-ulama yang datang daripada mazhab yang berbeza-beza. Jadi apa yang diucapkan oleh Datuk Dr. Daud Bakar adalah salah satu fatwa ulama yang kita perlu berikan perhatian, terutamanya pada tahun-tahun yang akan datang. Dan dia kata khususnya dalam bidang keuangan Islam, yang mana negara kita Malaysia sekarang ini sedang berusaha untuk menjadi jaguh dan mengekalkan status jaguh itu dalam dunia keuangan Islam. Dia kata adalah kita jangan sekali-kali meninggalkan fatwa Imam Ibnu Taimiyah. Itu kata-kata Datuk Dr. Daud Bakar yang merupakan kita kata kepala kan, yang merupakan pengurusi, orang yang paling tinggi hierarkinya apabila kita ingin merujuk sesuatu perkara berkaitan dengan kewangan Islam. Dia berada dalam Bank Negara Malaysia dan dia berada dalam Security Commission dan sebagainya. Baik, tuan-tuan sekalian. Kemudian saya masih ingat saya bertanya kepada beliau, jikalau benar Ibu Imam Ibnu Taimiyah itu satu orang yang begitu bernilai fatwa-fatwanya, kalau begitulah hebat sekali Imam Ibnu Taimiyah, kenapa kita boleh melihat kritikan-kritikan yang diberi oleh para ulama? Baik, kalau kritikan itu kita kata kita boleh terima kan, tetapi tidak hanya kritikan, kita boleh melihat adanya cemuhan-cemuhan, termasuk memberikan label-label yang tidak sepatutnya kepada satu orang yang kita sebut sebagai fatwanya, jangan sekali-kali kita abaikan. Maka jawapan yang diberikan oleh guru saya ini, tuan-tuan sekalian, ialah dia mengatakan bahawa sebagaimana yang ada pada zaman ini, itulah yang ada pada zaman dahulu. Di mana manusia bukan sahaja manusia biasa, bukan sahaja di kalangan layman, bukan sahaja di kalangan public, masyarakat awam, tetapi ianya juga berlaku di kalangan scholars, di kalangan sarjana, di kalangan para ulama. Apabila melihat seorang ulama itu mempunyai keterampilan, mempunyai pendapat-pendapat yang lebih baik, ataupun mempunyai pengikut yang lebih ramai, ataupun lebih berpengaruh, ataupun pendapatnya lebih diterima oleh pemerintah pada zamannya, maka ia akan tidak disukai oleh ulama-ulama lain ataupun pihak-pihak yang tertentu pada zamannya ataupun pada zaman yang kemudian. Tuan-tuan sekalian, itulah realiti yang sedang berlaku pada hari ini.
Kerana jikalau kita melihat bahawa apabila seseorang itu mempunyai ramai pengikut ataupun mempunyai ramai pengaruh, sudah tentulah saingannya itu rasa tidak selesa dengan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Maka sudah tentulah perkara-perkara seperti ini kita perlu melihat secara objektif, kita perlu menilai secara adil dan seumpamanya. Kemudian sidang hadirin mukminin, apabila kita bercakap tentang Imam Ibn Taymiyah ini juga, saya ingin menyebut satu contoh yang berlaku pada zaman sekarang. Saya minta maaf, saya tak boleh nak sebut nama pihak yang terlibat. Tetapi seorang ustaz yang terkenal dalam negara kita yang pernah ditangkap di bawah ISA. Dia pernah ditangkap di bawah ISA kerana pada ketika itu kita mempunyai masalah dengan kumpulan yang kita panggil sebagai Al-Ma'unah. Kan? Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Apabila ustaz ini ditangkap, dan saya meminta kepada pihak cawangan khas dan sebagainya supaya saya boleh mendapatkan maklumat kenapa apa yang berlaku dan sebagainya. Dan apa yang diberitahukan kepada saya ialah antara punca kenapa ustaz ini ditangkap kerana apabila pihak cawangan khas, pihak polis dan seumpamanya menyerbu ke rumah-rumah ataupun tempat-tempat pihak yang terlibat dengan Al-Ma'unah ini, kebanyakan buku ataupun kebanyakan kaset ataupun bahan agama yang dijumpai di rumah orang yang terlibat itu kebanyakannya mempunyai nama ustaz berkenaan. Okey, nampak? Mempunyai nama ustaz berkenaan. Maka menyebabkan nama ustaz berkenaan berada dalam perhatian. Cuma soalan yang kita perlu tahu ialah kenapa nama ustaz berkenaan ataupun kenapa kaset ustaz berkenaan ada pada hampir setiap orang yang terlibat dengan Al-Ma'unah. Adakah sebab orang yang terlibat dengan Al-Ma'unah dengan sendirinya dia suka kepada ustaz berkenaan ataupun kebetulan kerana ustaz berkenaan memang popular, dia pandai mengajar agama, dia pandai meyakinkan orang tentang agama, menyebabkan semua orang minat kepada dia, orang yang baik pun minat kepada dia dan orang yang tidak baik pun minat kepada dia. Sebagaimana yang berlaku kepada Imam Ibn Taymiyah, pengaruhnya yang kuat, yang bukan sahaja mempengaruhi orang pada zaman dia, tapi kemudian orang yang selepas daripada zaman dia, dan juga in future, pada masa yang akan datang, mempengaruhi orang yang menyokong dia, dan juga mempengaruhi para penentang dia, maka begitulah juga yang berlaku pada zaman ini. Tuan-tuan sekalian, saya bercakap dengan salah seorang ustaz kita, AAM, nama singkatan dia. Dr. Abu Anas Madani, kan? Dr. Abdul Basit. Dr. Abdul Basit, tuan-tuan sekalian, dia mengajar kitab Minyatul Musalli. Kan? Kitab Minyatul Musalli. Munyatul Musalli ataupun Minyatul Musalli. Baik, kitab tu, tuan-tuan sekalian, Dr. Abdul Basit, dia mengajar, tuan-tuan sekalian, dengan cara yang sebagaimana yang tuan-tuan tahu. Apa-apa yang ditulis oleh Sheikh Daud Al-Fatani, kalau dia rasa perlu, dia berikan penjelasan yang lebih baik. Apakah apa yang perlu diketahui di sebalik daripada itu, maka dia akan bagi tahu. Apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Basit, tuan-tuan sekalian, yang mendapat tentangan di kalangan guru-guru agama di beberapa tempat. Dan buku itu dijual di beberapa kedai. Maka Dr. Abdul Basit beritahu kepada saya, dia pergi ke kedai itu, dia tengok buku dia laku. Orang beli. Dan dia tanya kepada penjual buku tu, siapa yang beli? Tuan-tuan nak tahu, siapa yang beli? Kalau disebut nama penyokong kepada Ustaz Basit kita, okeylah, kita faham kan? Tapi kalau ramai yang beli tu penentang, itu maknanya apa? Maknanya apa? Maknanya manusia ni, dia tentang, dia menentang seseorang tu kerana ego dia. Bukan kerana masalah kebenaran kepalsuan. Oh, kerana orang ni, kerana manhaj dia, aliran dia aku tak mau terima. Nama Ibn Taymiyah aku tak mau dengar. Nama Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah aku tak mau dengar. Saya tuan-tuan sekalian dan juga saya percaya asatizah kita yang lain, hanya semata-mata kerana menyebut, menakalkan pendapat Imam Ibn Taymiyah, oh tak boleh dah.
Dan Imam Ibn Qayyim tak boleh. Tetapi pada masa yang sama, senyap-senyap mereka ni belajar daripada kita. Percayalah tuan-tuan sekalian, setiap kamera yang ada ini, penonton dia bukan sahaja orang yang yang sewaktu dengan tuan-tuan. Tetapi yang menonton rakaman kita, siaran langsung kita pada malam ini, sebahagiannya dan mungkin lebih besar jumlahnya adalah golongan penentang dan pendengki kepada Imam Ibn Taymiyyah. Tetapi mereka tak boleh menolak rasa kagum yang ada dalam diri mereka kepada fatwa yang dimiliki oleh Imam Ibn Taymiyyah. Maka sidang hadirin mukminin, kesimpulan, bukan habis lah. Kesimpulan kepada round yang pertama, kita menyatakan bahawa manusia sebegitu ramai menyebut nama Imam Ibn Taymiyyah dan juga imam-imam yang lain adalah kerana pengaruh yang dimiliki oleh mereka. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Tanya soalan sudah terjawab. Baik, saya dapat pesanan daripada penganjur tadi. Rupanya Ustaz Jailani pesan kepada moderator jangan panggil dia doktor lagi sebab PhD dia masih lagi dalam proses. Masya Allah, tinggi disiplin ilmunya. Saya tak tuju siapa-siapa. Ya, sungguh, tak tuju siapa-siapa. Sungguh. Ikhlas lillahi ta'ala. Okey, kita pergi pada Dr. Asri. Baik, Dr. Asri, saya bila melihat kepada... Saya sempat juga study beberapa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Malah fatwa Negeri Perlis. Banyak juga mengambil pendapat-pendapat... Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Cuma saya nak pergi lebih mendalam tentang cerita macam mana sesuatu fatwa itu boleh disalahfahami, khususnya bila membabitkan imam ataupun Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Dan juga persoalan paling besar yang kita tak boleh nafi, kenapa dalam ramai-ramai para ulama, kenapa ISIS pilih Ibn Taymiyyah? A big why di situ. Sedangkan ramai juga ulama yang memfatwakan soal jihad. Tapi kenapa dia pilih out of all Ibn Taymiyyah? Dia dua soalan di situ, doktor. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mursi, moderator yang dikasihi Yang Muhammad Tuan Sri Dr. Syahidan bin Qasim, Uzi, Tok Ogo, lain-lain pimpinan ahli panel, hadirin dan hadirat sekalian. Sebenarnya pada malam ni saya pun ada anjur satu forum sebenarnya. Di Perlis, saya telah sampaikan jemputan itu kepada pihak Bukit Aman yang datang menziarahi pejabat saya. Panelnya sepatutnya saya, Datuk Ayub Khan dan juga seorang lagi. Tapi ternyata mungkin ada halangan yang lain, mereka tidak dapat datang. Alhamdulillah saya, Datuk Seri jemput program ni, saya datang. Dia tak datang ke Perlis, saya datang ke KDN lah. Saya nak bagi tahu sikit tentang Perlis. Saya sebut nama Perlis. Perlis adalah sebuah negeri yang tidak terikat dengan mazhab tertentu. Bukan menolak mazhab, tetapi menerima pakai kesemua mazhab-mazhab dalam Islam. Termasuk juga menerima pakai fatwa berbagai ulama, termasuk di kalangan mereka Ibn Taymiyyah. Fatwa talak tiga jatuh satu, yang sebenarnya bukan Ibn Taymiyyah yang memulakan, telah ada sebelum daripada itu. Tapi popular kerana Ibn Taymiyyah dipenjarakan kerana fatwa itu, talak tiga jatuh satu pada zamannya, sehingga dia dipenjarakan. Bak kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kerana fatwa itu dia dipenjarakan. Tetapi hari ini kebanyakan negara Arab memakai fatwa talak tiga jatuh satu, terutama negara-negara teluk. Dan Perlis negeri yang pakai talak tiga jatuh satu. Jadi ramailah orang yang telajak mulut tu dia telefon, boleh tak psikiatri dia boleh. Cuma saya nak cerita, walaupun fatwa itu dipakai, di Perlis tidak pernah berlaku kes apa-apa keganasan. Tidak pernah ada di mana-mana di Perlis ini seperti penumpahan darah kerana isu agama, seperti mana yang pernah berlaku di Kedah.
dan ada berlaku di beberapa negeri lain serangan terhadap kuil dan seumpamanya. Hal ini tidak pernah berlaku di Perlis, alhamdulillah. Perlis memakai pandangan keluasan bermazhab ini sebelum kemerdekaan, sejak tahun 30-an, dan telah dijadikan sebagai perlembagaan pada tahun 1948. Tidak pernah berlaku kes dua imam di Perlis kerana berbeza bismillah perlahan dan kuat kunut dan tidak. Tetapi berlaku kes dua imam di negeri lain kerana perbezaan parti politik. Tapi hal ini tidak berlaku di Perlis, tidak pernah berlaku di Perlis juga orang tak makan sembelihan orang lain kerana pandangan mazhab yang berbeza. Menunjukkan keterbukaan, kesederhanaan, keinsafan. Bukan saya memuji, tapi memang puji, keinsafan. Ada kepada kematangan rakyat itu sudah dibiasakanlah hal itu. Jika itu nak dijadikan satu proof, bukti, maka terbukti orang yang pakai pandangan keterbukaan tidak pernah menuju kepada ketegangan. Tapi di negeri yang hanya satu mazhab, bukan saya kata salah, banyak ketegangan berlaku, dua imam berlaku, tak mau makan sembelihan berlaku, tak mau pergi kenduri adik-beradik berlaku. Itu satu hal yang saya nak sebut. Kenapa kita berkumpul dan membicarakan tentang Ibn Taymiyah? Kenapa? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Yang demikian itu umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang mereka lakukan dan bagi kamu apa yang kamu lakukan. Kamu tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Al-Quran mengulang-ulangi ayat ini kerap kali, setiap kali menghabisi cerita para rasul. Bagi mengingatkan diri kita bahawa kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan, mereka itu akan menjawab terhadap apa yang mereka lakukan. Kita patut sibuk dengan diri kita dan mengambil manfaat daripada khazanah yang ditinggalkan oleh para sarjana. Kita berkumpul di sini, saya datang ke sini kerana kita ingin menyelesaikan masalah ini. Kita ingin memberi pandangan pada pihak kerajaan bahwasanya jika ini adalah merupakan satu masalah kepada orang yang tersalah petik fatwa Ibn Taymiyah, maka ia hendaklah menuju kepada penyelesaian masalah. Kita tidak boleh mengambil satu orang yang kononnya berceramah, bukan nak menyelesaikan masalah, dia create lagi banyak masalah. Sepatutnya penyelesaiannya ialah bagaimana cara mengatasi jika ada orang salah faham sehingga jadi pelampau. Tetapi yang berlaku ialah ada orang berceramah, dia nak berkelahi dengan semua orang. Dan pihak kerajaan terlibat, pihak keselamatan terlibat kerana satu hamba Allah dan dua hamba Allah ni. Kita nak menyelesaikan masalah. Di Malaysia ini, bukan sahaja Ibn Taymiyah. Saya tak tahulah, tapi saya ingin bagi tahu. Ada orang sebut bahawasanya kerana orang TV mengaji macam-macam Saudi ke sikit, maka dia nak jadi pengganas. Dalam banyak isu, saya nak sebutlah ada sebut. Umpamanya Ustaz Lutfi yang mati di Syria, yang jadi isu. Dia orang Kedah. Daripada aliran pondok. Ramai yang pergi daripada pelajar-pelajar Mesir, Turki. Bahawa ini menunjukkan dia tidak ada kaitan sebenarnya dengan fatwa tertentu. Bila Ibn Taymiyah ni? Bila Ibn Taymiyah? Ibn Taymiyah tadi Dr. Ruzaimi telah sebut, lahir pada tahun 661, meninggal pada tahun 728. Sejak dia meninggal, daripada hari dia hidup, dia telah melahirkan anak-anak murid yang hebat seperti Ibn Kathir, Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Al-Mizzi, Al-Bazzar. Dia melahirkan seperti orang Al-Hafidh Al-Zahabi. Kesemua mereka tidak pernah jadi pengganas. Kesemua mereka merupakan tokoh-tokoh yang taat. Ibn Taymiyah telah bertempur menghadapi Tatar. Ketika Tatar masuk ke Baghdad, dia dihadapi oleh kerajaan. Tetapi apabila Tatar masuk ke Dimashq, dia dihadapi oleh Ibn Taymiyah. Pengaruhnya besar, kata Ibn Daqiq Al-Ain.
Aku melihat seorang manusia yang kitab dan sunnah berada di antara dua matanya. Tidak pernah aku melihat di bawah langit ini satu orang yang lebih bijak daripadanya. Fasih kata-katanya. Besar pengaruhnya. Tetapi ketika dia ditahan oleh kerajaan kerana fatwa talak tiga jatuh satu, dia tidak pernah mengarahkan pengikutnya supaya membantah ataupun mengeluarkannya daripada penjara. Padahal dia telah bertempur dengan Mongol. Dan orang telah merakamkan karamahnya. Ibn Taymiyyah telah hidup sejak zaman itu sehingga zaman ini. 700 tahun lamanya. Sejarahnya dibaca, buku-bukunya dibaca. Universiti mengambil berapa ramai intelektual sarjana. Telah keluar hasil daripada pemikirannya. Tidak ada orang yang jadi pengganas. Kita mendengar nama ISIS ini, satu kumpulan sesat Daesh ini, hanya kebelakangan ini. Kenapa tiba-tiba puak-puak ini jadi sesat, jadi ganas? Sedangkan beratus tahun orang baca Ibn Taymiyyah tak jadi ganas. Sebab itu ia memerlukan satu orang yang pakai otak dalam nak buat kajian. Dia tak boleh pakai lutut. Itu kena masuk universiti, kena ada belajar. Methodology of research, macamnya research. Jangan buat research tipu. Oh, kena ada kajian. Sebab itu Ibn Taymiyyah, dia telah melakukan. Saya nak sebut, ada fatwa-fatwa yang dipakai. Ibn Taymiyyah ni dalam satu sudut terutama muamalat, keterbukaannya luas. Saya juga bagi tahu ada juga pandangan Ibn Taymiyyah, saya tidak setuju. Karena dia bukan Nabi. Sehingga kita mengikutnya 100%. Tapi seperti mana sarjana-sarjana yang lain juga. Ada text and context yang kita mesti faham. Sebahagian daripada fatwa. Saya nak sebut, pentingnya faham text and context ini. Sebab tu saya tulis Sababul Wurudul Hadis. The importance of the text and the context. Dan kepentingan text dan context dalam memahami hadis. Dan buku tu dalam bahasa Arab. TC saya yang telah dicetak di Beirut. Ni TC betul ni. Bukan TC tipu ni. Dan yang dicetak. Dan kemudian saya dah tulis balik dalam bahasa Inggeris. Dan insyaAllah hari Khamis ni telah siap. Dan kemudian akan diedarkan percuma insyaAllah. Jadi saya nak ceritanya kepentingan memahami text and context. Kalau kita baca dalam hadis, saya buat satu contoh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim umpamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la tabda'u ahlul kitab atau al-yahud wan nasara bisalam. Jangan mula dengan bagi salam. Wa idza laqitum ahadahum fit tariq fadurruhu ila adyaqihi. Jangan kamu mulakan bagi salam dengan Yahudi dengan Nasara. Jika kamu jumpa orang Yahudi dan Nasara di jalan, tolak dia ke tempat sempit. Jadi kalau kita jalan, jumpa orang Kristian, tolak ke tempat sempit. Kalau kita faham, ambil ayat teks Nabi ini saja, kita akan salah faham. Tapi para sarjana menyatakan, teks ini dibicarakan di dalam satu konteks, iaitu peperangan dengan Ahlul Harb, iaitu kafir Harbi. Jadi kalau jumpa hak jenis ni lah maksud Nabi. Sedangkan Nabi telah layan orang lain. Kena tengok keseluruhan teks dan konteks orang tu cakap. Jangan ambil keluar daripada konteks. Tidak ada puak-puak sesat melainkan mereka juga berdalil daripada Quran dan Sunnah. Adakah kita nak tuduh Quran dan Sunnah punca dan mereka jadi pengganas? Di rumah Daesh tu ada Quran dan Sunnah tak? Ada. Takkan kita nak kata Nabi punca pengganasan? Soalan tadi, kenapa petik Ibn Taymiyyah? Kerana Ibn Taymiyyah ni popular. Ibn Taymiyyah, dia ada sikit perbezaan dengan ulama' sebelum ni kerana dia satu orang yang dalam bahasa sekarang ni, dia panggil ulama' haraki lah. Alim haraki. Satu orang yang terlibat dengan, dia bukan saja menulis, tapi dia terlibat dengan gerakan. So dia terlibat lawan Mongol, dia terlibat pergi menasihati pemerintah, dia terlibat dengan rakyat. Menyebabkan bila orang baca petikan Ibn Taymiyyah, terasa macam Ibn Taymiyyah itu menulis hari ini ataupun semalam. Baru. Maka ramai tokoh-tokoh, terutamanya anak-anak muda, daripada semua kebangkitan, sejak kurun ke-20 ini, ataupun sebelum kurun ke-19, hampir tidak ada tokoh melainkan memetik daripada Ibn Taymiyyah. Saya contoh.
Tadi disebut Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, kalau diikut dari segi jalur dia, dia menuju sedikit mendekati aliran India. Sedikit kesufian. Tapi dia menulis buku Al-Hafiz Ibn Taymiyah. Mari Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia bukan keluaran Madinah. Dia Al-Azhar. Tapi dia kata ulama yang paling aku sayang, Ibn Taymiyah. Mari Dr. Abdul Karim Zaidan di Iraq. Dia kata aku membesar, berkembang ilmu ku kerana kekaguman aku pada Ibn Taymiyah. Daripada aliran yang berbeza-beza. Bukan Saudi saja. Sebab dia satu orang yang telah bercakap dalam semua bidang. Jadi geng-geng Mamat Daesh ni, ISIS ni barangkali, kalau dia sebut petikan imam-imam lain, nampak macam tak dapat sambutan. So dia petiklah nama yang popular. Kalau nak petik tesis, petik tesis yang hebat lah. Jangan petik tesis ciplak ataupun tesis yang tak ada iktiraf, tesis tipu ke. Sebab macam itulah orang ambil daripada tokoh yang hebat. Maka dengan itu kita kena faham psikologi. Psikologi kepada puak-puak yang menggunakan nama Ibn Taymiyah. Bukan nama Ibn Taymiyah, nama Nabi pun dia guna. Sebab itu saya rasa pihak keselamatan kena mendapat nasihat yang betul dalam hal ini. Supaya kita tak tersalah lawan. Kita tak tersalah lawan. Sebab saya sebut, sebutlah dah mari sini kan. Satu hamba Allah yang sekarang ni berbaik dengan Dr. Jalini, Ustaz Jalini, dia menulis satu buku pada tahun 2001. Tajuk dia Salafiyah Wahabiyah. Hamba Allah tu tonton malam ni. Itu saya baca untuk dia. Saya tolong baca apa buku dia. Dalam buku Salafiyah Wahabiyah, tulisan nama apa ni? Zamihan Makzin. Dalam tulisan ini, saya sebut pasal kena bertanggungjawab, tak ada fakta. Dia telah kata, dia nakalkan 2001 sebelum dia terlibat dengan KDN. Dia nakalkan perkataan Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Ad-Durrul Al-Kaminah. Saya nak buat satu contoh, banyak contoh yang lain. Para ulama telah menggelar Ibn Taymiyah dengan tajsim. Ini kata-kata Ibn Hajar, dia nukil. Para ulama telah menggelar Ibn Taymiyah dengan tajsim, yakni menyamakan Tuhan dengan makhluklah, dengan jasad, dengan jisim. Berdasarkan apa yang telah beliau tulis, Ibn Hajar menambah lagi, dia dihukum dengan munafik kerana perkataannya terhadap Sayyidina Ali. Itu kata dia terjemahan daripada Ad-Durrul Kaminah. Kalau satu orang ambil nasihat dia dan kau ni tak boleh baca Arab, pakai telan je. Tetapi sebenarnya bila kita lihat kepada teks Ibn Hajar ni, dia telah memuji Ibn Taymiyah begitu hebat. Dia kata waftaraqan nasu fihi syia. Manusia berbeza pendapat tentangnya. Faminhum man nasabahu ila tajsim. Di kalangan mereka ada yang menuduh ataupun menasabkan dia kepada tajsim. Kemudian katanya lagi, wa minhum man yunsibuhu ila nifaq liqaulihi fi Ali. Di kalangan mereka ada yang menuduh dia kepada sebagai nifaq disebabkan perkataan dia kepada Sayyidina Ali. Itu terjemahan yang sepatutnya. Ibn Hajar tak tuduh dia. Ibn Hajar cerita ada orang tuduh dia. Kemudian Ibn Hajar bagikan hujah Ibn Hajar tentang kehebatan Ibn Taymiyah. Dia nakal lain. Dia nakal, dia baca lain. Ramli baca tak puji langsung. Ajis baca bunyi apa? Ni Ajis baca bunyi Arab. Ni baca bunyi Cina, ni baca tak bunyi langsung. Dia baca lain langsung. Jadi apabila dia baca lain langsung, pihak keselamatan yang ambil nasihat daripada dia, terjemah salah. Sebab itu kita tak boleh ambil nasihat daripada orang yang bias terhadap satu orang. Ini saya nak saya. Sebab itu sepatutnya dalam hal ni, panjang sikit pengerusi tak apa, nanti bagi kat depan lain. Sepatutnya dalam hal ni pihak keselamatan, pihak polis, saya tahu pihak polis ramai yang datang malam ni, pihak polis, kita nak selesaikan kes ni. Kalau ada anak-anak muda yang terlibat, kita nak selesaikan. Cara dia bukan kita bawa satu orang yang bergaduh dengan semua orang. Tapi caranya kita panggil tokoh-tokoh ilmiah, kalau kita anggap ilmiah, pada berbagai-bagai bidang dan aliran, tanya, kami pihak keselamatan dalam negara ini, polis menghadapi masalah ni. Apa pandangan you all semua, macam mana nak selesaikan benda ni? Kerana ada orang salah faham. So kita bagilah pandangan. Kalau itu nak menyelesaikan masalah,
Tapi kalau kita nak create masalah, dia pergi ceramah nak tuduh orang tu, tuduh orang ni. Yang tak terlibat pun, saya tak terlibat dengan ini gambar, kata Ahmad Nisbu. Pun dia ambil sekali. Jadi ni, masih banyak. Jazakallah khairan jazak. Ingat Piramli aja kita malam ni, tuan-tuan. Baik, saya nak pergi pada Ustaz Jalani pula. Tentang, bila kita tengok video-video ISIS, sebab isu teroris bukan isu yang biasa. Kan, kita, saya sekarang, tuan-tuan, sampai tahap nak bawa anak-anak pergi pasaraya yang besar pun seriau. Takut, oh, sebab takut bom. Even yang berlaku meletup dekat Mid Valley hari tu, kita pun ingat ISIS yang buat, padahal pipe yang bocor. Maksudnya sampai begitu kita berada di tahap kebimbangan. Jadi antaranya ialah kita tengok video-video, contohnya mereka membakar pilot hidup-hidup, dan kita tengok, ya Allah. Dan mereka pula dengan bangganya berhujah dengan hujah Ibn Taymiyah kerana popular tadi. Dan sehinggakan kita macam seolah terperangkap, macam I am only responsible of what I say, I don't care what people understand. Yang penting apa aku faham. Maknanya penting itu yang ISIS faham. Orang lain faham, lantak pi. So macam mana pemikiran begini boleh merosakkan masyarakat kita? Akhirnya macam Sahib Usama sebut tadilah, masalah tak selesai, nak selesai masalah, ditambah masalah. Itu saya kata Ustaz Jai. Wallahu'alam, tuan-tuan sekalian. Sebab tu, slipper ni kita pakai dekat kaki, bukan pakai dekat kepala. Bila pakai dekat kepala, dia jadi pening lah, tuan-tuan sekalian. Contohlah kita cerita dah. Contohlah dah saya tak mau sebut tentang masalah tesis apa semua kan. Tapi dah apa ni Tuan Mufti sebut, saya sebutlah sikit. Kita bagi tahu kenapa ada dalam lampiran. Dia kata lampiran tak dikira sebagai tesis. Jadi kita kata kalau tak dikira sebagai tesis, tak dikira sebagai muka surat, okeylah. Tapi kalau tak dikira sebagai tesis, boleh bubuh gambar siapa-siapa lah. Ubuh gambar siapa-siapa, kita letak gambar lembu, kita panggil dia kerbau. Boleh tak? Kita letak gambar kucing, panggil dia arnak. Dengan alasan lampiran bukan sebahagian daripada tesis. Jadi ini masalah pemikiran di kalangan pihak-pihak yang tertentu. Dia tak faham apa yang dimaksudkan sebenar tentang sesuatu perkara tersebut. Tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku sekarang ini ialah apabila sesuatu fatwa itu dikeluarkan, tak kiralah Imam Ibn Taymiyah ke, siapa ke, maka kita kena faham dengan sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh imam tersebut ataupun penulis berkenaan. Barulah apa yang kita nakalkan itu adalah tepat. Jadi apa yang berlaku sekarang ialah ketidakmampuan golongan tertentu untuk faham sesuatu perkara. Bila orang belajar bahasa Arab dekat Jordan, dia petikai. Dia kata balik dekat Malaysia, hanya boleh belajar nahu je, tak boleh ajar agama. Jadi dia sendiri tulis kod Melayu, ejen Melayu pun salah. Ini jadi yang jadi masalah, tuan-tuan sekalian. Jadi kita nak condemn orang. Sebelum kita condemn orang, faham dulu apa yang orang tu kata. Sebelum kita condemn dia. Kita nak condemn Imam Ibn Taymiyah, kita nak kritik dia, kita nak keji dan sebagainya. Baca dulu, faham dulu. Apa yang berlaku sekarang, tuan-tuan sekalian, di kalangan kita ni dia bersikap tidak adil. Dia bersikap tidak adil. Bila hala kepada orang lain, dia suruh orang lain bertalaki. Kan? Dia suruh orang lain, mengaji kena ada sanad. Kau ambil sanad daripada siapa. Tapi bila dia pula, tuan-tuan sekalian, dia nak nakal pendapat Imam Ibn Taymiyah, kita nak tanya dia mengaji hak kalam Imam Ibn Taymiyah tu dia ambil kat mana? Itu yang kita nak tahu. Sebab Imam Ibn Taymiyah cakap konteks lain. Dia sanad pun tak ada, talaki pun tak ada. Sebagaimana yang dia war-warkan itu, menyebabkan apa yang berlaku ialah dia telah mengutuk ulama-ulama tertentu dengan cara yang tak betul. Maka sebab itu kita minta, bukan sahaja kepada pihak-pihak yang berkaitan, tapi kita juga minta semua sekali, termasuk kita, tuan-tuan sekalian, ialah kita perlu faham bahawa apabila Imam Ibn Taymiyah ataupun ulama-ulama tertentu dia bagikan fatwa, kita kena pastikan bahawa kita faham dengan cara yang betul. Sebagai contoh, yang diwar-warkan bahawa Imam Ibn Taymiyah melarang menziarahi kubur Nabi. Ini masalah, tuan-tuan sekalian.
Imam Ibn Taymiyah tak pernah larang pun siapa yang nak pergi ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bila kita baca tulisan Imam Ibn Taymiyah, kita baca tu dengan nada dan keadaan penuh dengan kebencian. Bukannya bila kita baca tu kita ingin mencari kebenaran. Apa sebenarnya yang Imam Ibn Taymiyah kata? Kita tak ada niat macam tu. Menyebabkan bila ada je perkataan yang sipi-sipi yang kita rasa boleh guna untuk kita pakai perkataan tu untuk kita guna against Imam Ibn Taymiyah ataupun ulama-ulama yang sewaktu dengannya, maka kita gunakan betul-betul walaupun kita kemudiannya kita tahu bahawa cara yang kita nakalkan itu adalah salah. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana perasaan kita kalau orang menggunakan cara yang sama kepada kita? Kita boleh kata bahawa apa ni, saya sebut satu contoh tuan-tuan sekalian. Apabila kita kata bahawa perkara-perkara seperti ini nak pergi ke tesis juga ni. Sebab dia geram lagi kan. apa ni, kita bagi satu contoh lah tuan-tuan sekalian kan. Baik, kita katalah bahawa kesilapan dalam tesis hendaklah dijawab dengan tesis juga. Tuan-tuan sekalian, ini satu contoh kan. Ini satu contoh. Kita kena ingat bahawa apa yang kita faham tu tak semestinya hanya itu sahaja yang ada. Kita perlu rujuk kepada sesuatu masalah itu kepada orang yang ada kepakaran dalam bidang berkenaan. Maksud saya ialah seorang akademisyen. Mungkin bagi dia kalau kesilapan yang ada pada tesis hanya boleh dijawab melalui tesis juga. Tapi dia perlu tahu bahawa di sisi seorang yang macam saya, sebagai seorang lawyer, saya juga mengetahui bahawa selain daripada pilihan yang pertama, jawab dengan menggunakan tesis, pilihan yang kedua ialah dengan menggunakan undang-undang. Kita kena tahu, tuan-tuan sekalian, freedom of speech, freedom of expression, kebebasan bercakap, kebebasan memberikan pendapat, termasuk freedom dalam academic research, dalam academic writing. Ya, you ada privilege, you ada keistimewaan yang mana without fear and favor you boleh tulis apa sahaja dalam tesis, dalam research yang you buat. Tetapi you kena ingat bahawa setiap freedom yang diberi kepada you, setiap rights yang diberi oleh perlembagaan kepada you, you have to be responsible. Kamu mesti bertanggungjawab. Maknanya kalau kamu tulis perkara itu malicious, kamu tulis itu bukan bona fide, tapi mala fide, maka kamu mesti bersedia untuk dibawa apa yang kamu tulis, apa yang kamu hasilkan itu ke mahkamah. Maka sebab itu kita kata bahawa tuan-tuan sekalian, bila kita deal dengan fatwa-fatwa Imam Ibn Taymiyah dan seumpamanya, kita kena deal dengan bona fide, dengan good faith, dengan niat yang baik. Baca tulisan dia, masa kita buka buku dia tu, buka buku dia dengan niat yang baik dulu. Jangan niat jahat. Jangan niat, apa ni yang Ibn Taymiyah buat salah ni. Jangan ada niat macam tu. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, bila orang kata, Imam Ibn Taymiyah kata, sekononnya Allah Ta'ala ini, dia duduk bersila macam dia duduk bersila. Sebagai contoh. Sekarang kita kata, saya banyak kali tuan-tuan sekalian berjumpa dengan beberapa orang yang macam ni dalam media sosial, dalam kuliah dan sebagainya. Saya kata, saya tak ada masalah. Saya boleh terima bahawa Imam Ibn Taymiyah ataupun sesiapa juga, dia boleh buat silap. Tapi yang pertamanya, datangkan bukti terlebih dahulu. Apa bukti yang dia bawa? Dia nakalkan ulama' lain yang kata tentang Imam Ibn Taymiyah. Itu tak betul. Kita kata bahawa bawa tulisan sebenar Imam Ibn Taymiyah. Satu, katalah dapat bawa tulisan sebenar Imam Ibn Taymiyah. Katalah betul, ada kitab tulisan Imam Ibn Taymiyah. Yang kita nak kena pastikan ialah sebagaimana yang Datuk Mufti sebut, cara kita faham tu betul ke tidak? Dua, yang ketiganya tuan-tuan sekalian, tengok-tengok betul macam tu, tulis macam tu dalam kitab. Kita nak kena tahu juga, adakah apa yang ada dalam kitab itu dengan makhtutat dalam manuskrip dan sebagainya
betul diprint, dicetak sebagaimana pada tulisan tangan, tulisan asal ulama-ulama yang berkenaan. Jadi benda-benda yang macam ni kita kena ambil kira. Kalau belah kita, kita boleh pula bagi alasan salah mesin fotostat, salah printer. Bila belah kita, oh bila belah Imam Ibn Taymiyah, tak ada ruang langsung. Kemungkinan silap fotostat ke, silap mesin cetak ke, silap kilang ke, silap apa. Ini contoh tidak adilnya kita kepada orang. Kepada kita, kita minta orang kesian kepada kita. Kan? Kepada orang lain, kita berlaku kejam, berlaku zalim. Jadi maka sebab itu, tuan-tuan sekalian, saya minta kita semua bukan saja berlaku adil kepada kita, kepada aliran kita, kepada sahabat kita, jiran kita, orang yang kita sayang, tapi juga kita wajib berlaku adil lauddu bi anfusina, walaupun bertentangan dengan diri kita, walaupun bertentangan dengan orang yang kita kasih, walaupun bertentangan dengan orang yang kita sayang. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz Jai. Saya bila sebut pasal perbezaan pendapat kan, kadang-kadang kita kagum. Bukan apa, dalam undang-undang pun, bila ada pendapat berbeza, dia tak kata pendapat yang sesat. Dia kata dissenting opinion. Kan, dahsyat kan? Kita pula kadang-kadang kalah undang-undang. Okey, saya nak pergi kepada Dr. Rozaimi. Ini soalan kritikal, Doktor. Iaitu, adakah fitnah atau penentangan kepada Imam Ibn Taymiyah ini adalah penentangan yang hanya berlaku desa warsa ini ataupun sudah pun berzaman? Dan kalau boleh, saya nak minta supaya Dr. Rozaimi kongsi dengan para hadirin sekalian, siapakah mereka yang memusuhi Ibn Taymiyah selama ini? Silakan. Terima kasih, Saudara Amin. Saya teringat sebelum saya jawab soalan tu. Baru-baru ni, kita ada fatwa yang menggemparkan negara. Bila mana ada orang-orang tertentu yang bukan Islam dilabel sebagai kafir harbi. Yang mana kalau kita tengok kafir harbi dalam kitab-kitab fake ni masuk halal darah. Halal darah. Bila fatwa tu dikeluarkan, dia keluar secara mutlak. Kumpulan ni kafir harbi. Okey? Fatwa ini menyebabkan kegelisahan di kalangan ilmuan. Kerana walaupun kita tak setuju dengan kumpulan tersebut, tetapi menghukum mereka sebagai kafir harbi yang bermaksud halal darah, sangat bahaya. Kerana fatwa ini boleh menyebabkan orang menjadi mengambilnya dengan menghalalkan tindakan ganas mereka untuk bom diri ke, dah halal darah, bunuh ke, tikam ke. Tapi yang pelik, manusia yang tesisnya belum siap, defend dengan memberikan alasan. Walaupun pada saya sebenarnya fatwa itu mesti diperbaiki. Kerana itu mungkin sabukul lisan. Terlepas cakap oleh tokoh berkenaan. Maksud dia tersilap cakap. Tak ada masalah nak tarik balik. Kerana sabukul lisan ni, terlepas cakap ni, ulama' dulu pun ada buat. Tapi dia bela. Dengan dia katakan mesti tabayun, mesti siasat dulu, tanya dulu apa maksudnya. Tapi bila mana orang salah faham maksud fatwa Ibn Taymiyah, dia serang Ibn Taymiyah. Dia tak terfikir pun nak pergi cek buku Ibn Taymiyah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Saya, kalau orang bertanya pada saya, tapi Datuk Saibul Samah Mufti juga ada memberikan satu sebab, iaitu Ibn Taymiyah ni glamour. Ya betul. Kerana Ibn Taymiyah glamour. Kalau dia nukil daripada orang yang tak dikenali, orang pun tak nak ikut dia. So IS ni dia nak sokongan. Tak trending lah. Maksudnya tak rare lah kan. Hashtag tak banyak. Hashtag tak banyak. Share pun tak banyak. Satu. Yang kedua, mereka senang nak manipulate, nak memanipulasikan pandangan Ibn Taymiyah. Kerana yang pertama, pandangan Ibn Taymiyah, terutamanya kitab dia yang hebat, yang selalu dirujuk oleh ilmuwan agama, ialah Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa ini, yang pertama, dia berselerak. Dia tak tersusun di satu tempat. Maksudnya mungkin isu ni Ibn Taymiyah jawab di sini, kemudian isu yang sama lebih detail di tempat lain. Jadi orang yang tak mahir dengan kitab Ibn Taymiyah, bila orang nak salah guna, dia tak boleh nak cek dengan cepat. Di mana Ibn Taymiyah sebut perkara ini dengan lebih detail untuk masalah yang sama. Itu yang pertama. Maksudnya senang untuk manipulasi, salah guna fatwa Ibn Taymiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu bahawasanya kitab yang kita panggil yang paling glamour Ibn Taymiyah ni,
dalam bab fiqh ialah Majmu'ul Fatawa dan juga Al-Fatawa Al-Kubra. Fatawa Kubra 5 jilid, Majmu'ul Fatawa 20 lebih jilid. Maksud Majmu'ul Fatawa adalah kitab yang glamour, yang menukilkan pandangan Ibn Taymiyah. Dan Majmu'ul Fatawa ialah himpunan fatwa-fatwa Ibn Taymiyah menjawab soalan manusia, menjawab soalan yang orang tanya kat dia. Bila kita nak baca fatwa, kita kena baca dengan soalan. Jadi bila kita tak baca soalan, kita tengok Ibn Taymiyah macam pengganas. Saya bagi satu contoh. Orang salah guna fatwa Ibn Taymiyah dengan mengatakan Ibn Taymiyah pengganas. Sebab apa? Dia kata Ibn Taymiyah pernah menghukum orang yang baca lafaz niat dengan kuat. Dia kata, yustatab wa illa qutil. Ibn Taymiyah kata, dia quote, dia kata Ibn Taymiyah kata, siapa yang baca, siapa yang melafazkan niat secara kuat, mestilah diminta untuk bertaubat. Jika tidak, hendaklah dibunuh. So dia kata, tengok Ibn Taymiyah, ganas. Jadi orang yang tak ada tesis, percaya. Orang yang tak faham bahasa Arab, percaya. Bila kita semak, rupanya soalan dia, soalan yang ditanya pada Ibn Taymiyah panjang dalam Majmu'ul Fatawa. Orang tanya kat dia, saya ada satu orang yang saya kenal, dia bila datang ke masjid, dia melafazkan niat dengan kuat. Sama seperti mana imam membaca Fatihah. Bayang, tengok. Sama macam imam baca Fatihah waktu solat maghrib, ke solat isyak, solat yang bacaan dia kuat. Bila orang tegur dia, jangan baca macam tu, dia kata, lafaz niat ni wajib. Dia kata, lafaz niat ni wajib. Sukakulah nak beramal macam mana. Kerana agama ni ikut apa yang aku suka. Maka Ibn Taymiyah jawab. Ibn Taymiyah kata, siapa yang mengatakan lafaz niat itu wajib, maka dia telah menyalahi ijma' ulama'. Kerana orang yang kata lafaz niat ni ada, mereka tidak pernah kata wajib. Mereka kata mustahab, hanya digalakkan. Dan orang yang mengatakan agama ini berdasarkan hawa nafsu dia, maka hendaklah diminta untuk bertaubat. Kalau tidak, dibunuh. Kerana agama ni hanya berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Tengok. Macam mana orang boleh manipulasi? Kemudian, orang kata pula, Ibn Taymiyah mengatakan orang yang tak semayang jamaah boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Kalau kita tengok soalan yang tanya pada Ibn Taymiyah, orang yang duduk sebelah masjid, dia tak salat jemaah di masjid, dan dia sibuk dengan kedai dia. Ibn Taymiyah kata, hendaklah dia diperintahkan untuk salat bersama dengan orang Islam. Kalau dia tak solat, hendaklah dia diminta bertaubat, kalau tak dibunuh. Maksudnya, bukan tak solat jemaah kena bunuh. Tak solat langsung. Ustaz, takkan tak solat langsung boleh dibunuh, Ustaz? Ganas Ibn Taymiyah ni. Kita tengok kitab mazhab Syafi'i. Kitab mazhab Syafi'i, Asy-Syarbini. Al-Iqna' contohnya. Bahkan dalam Al-Majmu' pun, dibincangkan perkara ni, orang yang meninggalkan solat, sebenarnya pemerintah boleh bunuh. Haddan la kufran, kata mazhab Syafi'i. Dibunuh kerana undang-undang, dia tak solat, dia buat satu dosa yang besar. Bila keluar waktu, boleh bunuh. Kerajaan boleh bunuh. Adakah mazhab Syafi'i pun pengganas? Lepas ni siapa yang petik mazhab Syafi'i, sila jaga-jaga. Saya bukan nak pertikai. Tapi saya nak kata, tolonglah minta nasihat kepada orang yang betul. Supaya kita tak dilihat memusuhi satu puak sehingga kita nak tekan mereka walaupun dengan benda yang mereka tak maksudkan. Baik, kembali kepada soalan moderator. Siapa yang memusuhi Ibn Taymiyah? Tuan-tuan, Ibn Taymiyah ni dia ada satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Selain daripada dia ni haraki, dia menulis, dia mengajar dan dia turun ke medan jihad lawan Tatar. Selain daripada tu, dia ni ada satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dia berdepan dengan musuh yang ramai. Dia ada kitab lawan golongan Syiah, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Khas dia tulis memang lawan Syiah. Jadi Syiah memang bulu dengan dia. Memang jakilah dengan dia. Sebab dia tulis kitab khas lawan Syiah. Dalam masa yang sama dia tulis kitab Dar'ut Ta'arud Al-Aql Wan-Naql. Dia tulis satu kitab lawan golongan falsafah Ahlul Kalam. Panjang dia hurai. Dia kritik pandangan-pandangan falsafah yang salah. Maka dia bermusuh pula dengan Ahlul Kalam. Termasuklah golongan Asy'ariyah, Maturidiyah zaman tu. Dia perbezaan pendapat lah. Jadi orang ni pun jakilah dengan dia. Kemudian dia tulis Majmu'ul Fatawa
Yang mana Ibn Taymiyah ni, dia kata apa? Aku tidak berterikat dengan mana-mana mazhab. Tidak dengan Hanbali, tidak dengan mana-mana. Aku nak berpegang dengan mazhab salaf. Yang mana aku lihat dengan pandangan aku. Ia adalah pandangan yang kuat, aku akan pilih. Walaupun pandangan tu tak masyhur di zaman dia. Contoh macam talak tiga jatuh satu. Talak tiga dalam satu majlis. Serentak jatuh satu. Sebenarnya bukanlah idea orang pertama. Umar Ibn Khattab, bahkan Ibn Hazm Al-Andalusi juga memilih pandangan ni. Dan Ibn Hazm menukilkan daripada Umar dan juga Abdullah bin Umar dan Al-Qasim juga daripada golongan tabi'in berpandangan dengan pandangan yang sama. Contohnya qadak salat, orang yang tinggal salat dengan sengaja. Dia kata tak perlu qadak, hanya perlu taubat. Menyalahi pandangan mainstream pada zaman tu. Tapi bukanlah dia orang pertama kerana sebelum tu ada tabi'in yang berpandangan dengan pandangan yang demikian. Ibn Hazm juga berpandangan dengan pandangan yang sama. Jadi, oleh kerana dia lawan dengan golongan mainstream, pertarungan untuk mencari pengaruh di zaman tu. Jadi bila dia lawan mainstream, dia beri pandangan yang bercanggah dengan mainstream. Jadi orang yang berada di kedudukan yang selesa pada masa tu rasa terancam lah. Sebab macam mana boleh Ibn Taymiyah ni? Nampak lagi ramai followers pada aku. Aku buka page lama dah. Baru 40 ribu like. Dia balik baru setahun. 132 like. Ribu, 132 ribu. Ni update kena kutu pula kan. Ha. Keluar surat larang pergi ceramah. Lagi ramai orang baca. Ah, ini tak boleh jadi. Kita kena buat sesuatu. Ini yang berlaku zaman tu. Tapi yang Facebook tu zaman ni lah. Ha. Jadi orang fitnah dia, orang penjara kan dia. Jadi yang disebut oleh Ibn Kathir, dia kata antara musuh dia juga fukahak zaman tu. Orang-orang fiqah zaman tu. Yang tak bersetuju dengan dia dalam masalah-masalah fiqah. Selain daripada tu, Ibn Taymiyah ni dia ada juga musuh daripada kalangan Ahlul Kitab. Dia juga menulis dalam Muqaranatul Adyan, Comparative Religion. Maksudnya, musuh dia bukan hanya daripada kalangan orang Islam. Dengan Ahli Kitab, Yahudi, Nasara, golongan ateis pada zaman tu, juga bermusuh dengan dia kerana dia lawan juga dengan puak-puak ni. Maksud Ibn Taymiyah ni, dia serangan dia banyak. Dia tak fokus hanya pada satu bidang. Macam Imam Nawawi, dia lebih bertumpu kepada fiqh. Jadi orang musuh dia tak ramai sangat. Kan? Musuh dia tak ramai sangat. Kalau apa ulama-ulama yang lain, dia ada bidang yang dia pakai, yang ditumpu. Tapi Ibn Taymiyah, dia masuk bidang-bidang yang banyak sehingga menyebabkan dia banyak musuh. Jadi antara benda yang menjadikan Ahli Kitab marah kat dia. Marah kat dia sangat masa tu, ialah dia orang, contohlah macam orang Kristian kan, dia melebihkan Isa, dia kata Isa kelebihan dia boleh hidupkan orang mati. Dia kata kalau macam tu, Nabi Musa lebih hebat. Sebab Nabi Musa, dia ada bukan hanya hidupkan orang mati yang dah mati. Benda yang belum hidup pun dia boleh jadikan ular, tongkat. Jadi maksudnya, perbahasan-perbahasan macam ni, macam menjadikan orang jadi jaki kan dia. Weh. Jangan hina agama aku. Ha, dia jadi begitu. Jadi sebab itu permusuhan, musuh Ibn Taymiyah ni ramai. Dan hari ni, sebenarnya, yang musuh yang masih kekal dengan Ibn Taymiyah ni, sama ada daripada golongan Ahli Kitab dan juga golongan Syiah. Kerana Syiah memang sangat-sangat anti dengan Ibn Taymiyah. Ha? Syiah memang sangat anti dengan Ibn Taymiyah. Dan hari ini, yang mengatakan Ibn Taymiyah incline dengan pengganas apa semua ni, antaranya adalah golongan-golongan yang mengambil pandangan-pandangan Syiah. Pandangan-pandangan Syiah yang mengatakan Ibn Taymiyah ni pengganas. Cuma saya katakan, kalau betul lah Ibn Taymiyah ni pengganas, tuan-tuan, macam saya bersama Han sebut tadilah, takkanlah selama 800 tahun lepas tu baru ada muncul golongan pengganas. 800 tahun lepas dia mati, baru orang jadi pengganas. Dan kalau betul, orang yang nukil daripada Ibn Taymiyah perlu dipantau. Saya ingat buku-buku yang menukil daripada Ibn Taymiyah, macam Fathul Bari, yang ditulis oleh Ibn Hajar pun kita kena sekat. Kerana Ibn Hajar pun nukil daripada Ibn Taymiyah dalam Fathul Bari. Begitu juga, kita kena sekat juga Al-Bidayah wa Nihayah, kerana Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibn Kathir juga memuji Ibn Taymiyah. Jadi banyak kitab menukil daripada Ibn Taymiyah ni. Bukanlah saya nak taksub, nak bela Ibn Taymiyah dalam semua perkara, tak. Kita boleh berbeza pendapat lah. Tapi nak tolak dia secara total, bahaya. Kerana fatwa negara kita ada pandangan yang kita pegang, pandangan Ibn Taymiyah. Contoh macam pricing policy, sistem kawalan harga barang. Pricing policy, majoriti ulama tak bagi. Kerana Nabi tak bagi dalam hadis Abu Daud, Nabi jelas larang. Nabi kata, Innallaha huwal musa'ir.
Allah yang meletakkan harga barang. Nak jadi apa pada pasaran, biarkan dia. Berlaku secara natural. Harga nak naik ke, nak turun ke, biarkan. Tapi negara kita ada barang-barang yang dikawal harganya. Beras, ayam. Guna fatwa siapa? Fatwa Ibn Taymiyah. Kan Ibn Taymiyah yang membenarkan, dia kata Nabi tak nak tu kerana zaman dia tak ada peniaga yang jahat sorok barang. Zaman Ibn Taymiyah dah mula ada orang yang tidak amanah sorok barang nak bagi harga naik. Bila harga naik, baru dia keluarkan balik barang tu. Jadi kalau kita tak benarkan Ibn Taymiyah, pandangan Ibn Taymiyah dinukil, payah kita. Begitu juga orang yang duduk di barat. Orang yang duduk di barat, Ibn Taymiyah pernah keluarkan fatwa. Orang yang duduk di negara kafir yang membahayakan diri dia, maka Ibn Taymiyah kata dia boleh untuk berpakaian sama macam pakaian orang kafir kalau dia takut diri dia diganggu dan dibunuh. Ini fatwa Ibn Taymiyah. Sebab tu saya pelik macam mana orang kata Ibn Taymiyah ni pengganas. Sebab Ibn Taymiyah ni, dia benarkan kita berpakaian dengan pakaian orang kafir. Kalau membahayakan diri. Bahkan anak murid pada Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim al-Jauziyah yang sangat sayang pada Ibn Taymiyah, ya Ibn Hajar kata dia ni lebih kurang macam photo state kepada Ibn Taymiyah. Pandangan dia tak pernah lari pada Ibn Taymiyah. Dia kata apa? Kalau orang kafir bagi salam, orang kafir bagi salam, dia dengar betul assalamualaikum. Bukan assalamualaikum, bukan maut atasmu. Dia dengar betul assalamualaikum, dia beri dengan ikhlas. Maka boleh jawab waalaikumussalam. Sebab tu kadang-kadang saya pun pelik juga. Macam saya bersama Ha sebut kan. Macam mana satu orang boleh dituduh pengganas tapi dalam masa yang sama liberal? Macam mana satu orang yang dikata pro salafiyah wahabiyah, ekstrim, suka memurtadkan orang, suka membidaahkan orang, last sekali menghalalkan darah orang, bunuh orang atas alasan dia musyrik, dia kafir, tapi dalam masa yang sama ikut dakwaan dia boleh tolong orang murtad nak keluar pada agama? Logik yang susah kita nak faham. Walaupun benda tu ada tafsiran lain lah. Tapi macam mana dia faham ni? Satu, dua sifat boleh berada pada satu orang. Satu ekstrim, satu lagi longgar. Liberal tu longgar, Wahabi tu ekstrim. Macam mana boleh duduk pada satu orang? Tak kepenin sebab pakai selipar kat kepala. Jadi jangan merepek banyak sangat ni. Kan? Terima kasih banyak. Naik syekh malam ni Dr. Azaimi. Yelah, kita kata orang sedap kan. Orang kata kat kita marah. Saya ingat Allahyarham Tok Guni Aziz pernah sebut. Dia sebut kot Kelantan lah. Dia kata demo duduk atas bukit nampak kawan kecek. Ingat molek kawan duduk bawah nampak demo kecek juga. Faham tak? Faham tak? Subtitle dia kata. Kau duduk atas nampak aku kecil kan. Tapi kau jangan lupa aku duduk bawah nampak kau kecil juga. Sekian terima kasih kan. So, fikir-fikirkan. Okey. Baik, saya nak pergi pada Sohibul Samahah Dr. Asri. Sebab saya teringat salah seorang nasihat daripada pihak berkuasa. Saya tak nak sebutlah nama dia. Tapi dia kata, saya memetik kata beliau, which is nasihat sangat bagus. Dia kata, jika kita nak baca kitab-kitab yang menerangkan secara jelas bahawa jika kita nak ambil fahaman tokoh-tokoh tertentu, kita perlu berhati-hati, kata beliau. Kalau kita tak mahir, kita ambil secara literal, maka tafsiran kita akan lari. Bagus nasihat tersebut. Saya rasa kita kena tabik di atas nasihat tersebut. Dan saya pernah tengok satu video yang dikongsikan oleh Sohibul Samahah, iaitu video temu ramah kepada seorang tokoh sufi, Sheikh bin Bayah ataupun nama penuhnya Sheikh Abdullah bin Bayah. Dia memuji Imam Ibn Taymiyah. Malah dia ada menimbulkan persoalan tentang, malah timbul isu tentang salah cetak manuskrip asal Ibn Taymiyah, yang mana asal dicetak yuqatal, iaitu memerangi. Sedangkan kalau ikut manuskrip asal, yu'amal, iaitu mengamalkan, melaksanakan. Komen Dr. Asri tentang soal ini. Silakan. Terima kasih, Musi. Banyak dah boleh lah, kan? Saya tambah sikit lagi lah. Pertama ialah balik kepada yang saya sebut tadi. Sebahagian ini, apabila kita membaca teks orang lain, kita nak tahu dia bercakap tentang cerita apa. Dia bercakap tentang cerita apa. Contoh, Ibn Taymiyah ada orang bunuh di Qatar, ingat bawah ni, dan Dubai. Yang bunuh bapak dia, ISIS. Kemudian dia bunuh bapak dia, dia kata, dia pakai fatwa Ibn Taymiyah. Kerana Ibn Taymiyah membenarkan anak membunuh bapak yang dianggap sebagai musyrik. Dan memang ada fatwa tu. Dan fatwa Ibn Taymiyah tu memang ada. Tapi apabila kita lihat kepada fatwa Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah bercakap tentang fatwa anak
yang membunuh bapa di dalam medan peperangan. Kan? Wa fi karahati dhalika niza'un bainal ulama, kata Ibn Taymiyyah. Dalam, dia kata, ajaza lil walad an yaqtula abahu, lebih kurang begitu, wa fi karahiyatu dhalika, karahiyatu niza'un bainal ulama, lebih kurang. Dibolehkan anak bunuh bapa, dan dalam soal makruh hal itu, berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Yang ada bapa yang musyrik lah. Jika kita lihat hal ni, kita dapati yang pertama, betul ke Ibn Taymiyyah seorang kata benda ni? Tak. Ibn Taymiyyah bukan cakap anak yang tengok pak dia musyrik bunuh, tak. Sebab Ibn Taymiyyah ketika dia menafsirkan firman Allah Ta'ala, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa yang menyuruh, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua ibu bapa itu berusaha untuk kamu mensyirikkan aku dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, jangan kamu taat kepada mereka berdua dan berbuat baiklah mereka dalam urusan dunia. Ibn Taymiyyah kata, walaupun kita bantah tidak taat, tapi hendaklah berbuat baik dalam urusan dunia. Dia cakap, mari mana makruh ni? Sebenarnya kita tengok dalam Al-Um, Al-Imam Syafi'i kata benda yang sama. Tapi bukan Imam Syafi'i suruh bunuh pak. Imam Syafi'i cakap kerana Abu Ubaidah, walaupun riwayat ni mursal, Abu Ubaidah dan beberapa orang sahabat, dalam peperangan mereka bertempur dengan bapak mereka sendiri. Dan mereka bunuh bapak mereka. Kerana bapak mereka di pihak musuh. Bapak mereka kafir harbi. Itu konteks yang Ibn Taymiyyah cakap. Bukan dia suruh satu orang anak balik pergi bunuh pak. Dia lain kan? Sebab tu kalau orang baca buku ni, tak boleh kira. Pasal baca, ada yang baca buku ni, gelas, ada baca cawan. Tapi kalau ada mangkuk, dia pergi baca buku. Jadi macam tu lah. Lepas tu ada orang yang tak tahu apa, pergi ambil benda yang sama. Kemudian dia kononnya Ibn Taymiyyah kata, sebenarnya An-Nawawi sebut benda yang sama dalam Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Al-Kasani dalam Al-Hanafi sebut yang benda yang sama dalam dalam Al-Bada'i', benda yang sama, teks yang sama, hampir sama tentang kemakruhan hal tu. Maksudnya kita kena faham bahawasanya dia orang petik ni daripada apa. Cuma saya nak sebut, kalau nak salah faham, di dalam semua mazhab ni peperangan dengan orang kafir, pasal apa kita perang dengan orang kafir? Sebab apa? Orang tu kafir, kenapa berlaku peperangan? Dia mesti ada illah, punca. Kenapa Islam benarkan seorang Muslim berperang dengan orang bukan Islam, orang kafir? Kebanyakan para ulama kata illahnya al-hirabah, yakni kerana dia harbi, dia kafir harbi, dia perang Islam. Kerana dia menzahirkan permusuhan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dan pendapat yang sama oleh Ibn Hazmin Al-Andalusi, dia menyatakan sebabnya kerana dia kufur. Kerana dia kafir itulah dia boleh dibunuh. Kalau kita pakai zahir kepada fatwa Imam Syafi'i dalam hal ni, orang akan bunuh orang kafir. Ramai. Ya. Ramai. Tapi kita tak kata, macam, walaupun Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam buku dia Fiqh Jihad, dia nasihatkan sebab ulama-ulama Syafi'i, kalau boleh bagi faham balik pengikut mazhab Syafi'i supaya jangan salah, jangan ambil secara literal fatwa dalam mazhab Syafi'i ni. Takut orang pemuda pergi bunuh orang hanya semata-mata kafir kerana illah puncanya kafir. Sedangkan jumhur kata ialah puncanya ialah kerana dia hirabah. Kalau dia kafir saja dia tak dibunuh. Kerana dia menentang Islam tu baru dia dibunuh. Maksud berperang menentang Islam baru dia dibunuh. Di atas alasan Al-Buti tadi disebut Al-Buti. Al-Buti sebut Al-Buti Syafi'i. Tapi Al-Buti dalam kitabnya Al-Jihad, Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numarisuhu, juga mengkritik pandangan mazhab Syafi'i dalam hal. Kerana ia boleh membawa orang salah faham dan membunuh orang kerana kekufuran. Tapi kita tak pernah kata Imam Syafi'i punca kepada keganasan. Kita kata ini pandangan yang tidak kuat dalam struktur ni, kita ambil pandangan yang lain di dalam soal ini. Kerana kita tahu ulama' ada konteksnya, mungkin dia bagi dalam satu keadaan. Ibnu Taimiyah rahimahullah
Bukan saya kata, bukan kita bila nak baca buku, jangan pergi baca tebuk-tebuk. Baca satu ni, kita buat kesimpulan. Ketika Ibn Taymiyah rahimahullah bahaskan tentang hadis Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, kana rajulun yusrifu ala nafsi. Ada satu orang, dia kecewa dengan diri dia. Falamma hadarahu al-maut, bila dia nak mati, qala li banihi, dia kata pada anak-anak dia, idza ana mutu fa ahriquni thumma hanuni thumma dharuni fi rih. Kalau aku mati, ambil mayat aku bakar, kemudian ambil mayat tu tumbuk bagi hancur, kemudian pergi ke angin tu, biar tempat angin tiup kuat tu, biar angin tu tiup bang abu aku, abu jenazah tu lah. Fa wallahi la in qadara alayya rabbi aw la in qadara Allahu alayya la yu'adzibanni azaban ma 'adzabahu ahada. Demi Allah, jika Allah dapat tangkap aku, dia ingat Allah tak dapat tangkap dah. Demi Allah, jika Allah dapat qadara alayya rabbi, jika Tuhan dapat tangkap aku, la yu'adzibanni, la yu'adzibanni, dia akan azabkan aku, azaban ma 'adzabahu ahad, dengan satu azab yang dia tak pernah azab siapa-siapa pun. Falamma mat, apabila dia mati, fu'ila bihi dhalik, bila dia mati, dia pun buat macam tu. Anak-anak dia buat dia macam tu. Ambil dia, bakar dia. Fa'amara Allahul ard, faqala jma'u ma fiki minhu. Allah Ta'ala perintahkan bumi, wahai bumi, himpun dia. Fa'idha huwa qa'im, kata Nabi, tiba-tiba dia berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan kata, ma hamalaka ala ma sana't. Apa pasal buat macam tu? Khasyatuka ya Rabbi, takut pada engkau wahai Tuhan. Faghafaralah, hadis kata, Tuhan ampun dia. Kata Ibn Taymiyah, hadis ni ada dua beberapa masalah. Satunya, dia ni ada dua benda kat dia. Sama ada dia percaya Tuhan tak berkuasa sehingga dia boleh lari daripada Tuhan, ataupun dia ragu kepada kekuasaan Tuhan sehingga dia rasa dengan dia buat macam tu, Tuhan tak boleh tangkap dia. Kedua-duanya ini kufur. Pun begitu, disebabkan kerana tak ada siapa bagi ilmu yang betul kat dia. Tak ada siapa terang ilmu yang betul pada dia. Dalam masa yang sama, ada pula iman dia tentang azab Allah, balasan Allah di akhirat. Maka Allah ampunkan dia kerana dia jahil. Kata Ibn Taymiyah, adapun ulama-ulama Islam yang berbahas tentang ilmu, tentang akidah, yang berkhilaf tentang akidah, kalaupun mereka silap, mereka salah, mereka lebih berhak mendapat keampunan dibandingkan dia ni. Allah tak akan azab mereka. Kerana kalau Allah lepaskan dia ni, ulama lain yang berbeza-beza aliran ni lebih berhak untuk diampun oleh Tuhan. Begitu tasamuh Ibn Taymiyah. Maka mengkafirkan orang dengan semudah-mudahnya adalah bukan daripada ajaran Tuhan. Kata Ibn Taymiyah. Ini baca Ibn Taymiyah. Tiba-tiba dok bagi tahu Ibn Taymiyah kapirkan orang, habis orang dia dikapirkan. Kat mana yang hang pasal kapiak sangat ni? Kalau nak kira buku yang orang bermusuh tadi, Al-Imam Al-Ghazali, sebelum Al-Imam Al-Ghazali meninggal 505, dia masyhur. Kalau kita petik sebahagian, Bin Bayyah sebut, menyatakan, dia kata Bin Bayyah, Abdullah Bin Bayyah kata, sayap Islam ni terbang dengan dua tokoh. Satu tokoh dipelopori oleh Al-Ghazali, satu lagi dipelopori oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam Al-Ghazali pada zaman Ibn, ada orang kata Al-Ghazali telah mengkapirkan Ibn Taymiyah. Ini pun satu lagi cawan. Al-Ghazali 200 tahun sebelum Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tak biasa bila dia pula Ibn Ghazali buat ulasan tentang Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah buat ulasan tentang Ghazali bolehlah. Ibn Taymiyah 200 tahun kemudian. Hai. Letih sembangan silat tesis eh. Okey. Al-Ghazali rahimahullah, pada zaman dia popular.
dia banyak berdebat di dalam isu-isu yang membabitkan soal falsafah. Dalam hebat Al-Ghazali, kita kena tahu. Pada zaman Ali bin Yusuf Tasfin, di Andalus, di atas nasihat Ibn Hamdin, ulama yang terkenal, Ihya Ulumuddin dibakar secara rasmi oleh kerajaan Islam Andalus. Bukan kata kita sokong, kita tak sokong. Tapi itu yang telah berlaku dalam sejarah. Ihya Ulumuddin. Sehinggalah Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, mazhab Maliki. Kemudian apabila balik berada di Andalus, dia anak murid Al-Ghazali. Yang terkenal dengan kata-katanya tentang Al-Ghazali, dia menelan banyak ilmu falsafah sehingga dia tidak boleh meludahnya semula. Tapi dia terkenal, dia telah mengangkat nama Al-Ghazali semula. Tapi nak cerita ada orang musuh, memang ada orang musuh. Al-Imam Syafi'i pada zaman dia juga dimusuhi. Imam Malik juga dimusuhi pada zamannya. Semua imam-imam. Cuma Ibn Taymiyah ni kerana dia bawa bintang lewat sikit. Maka sebab itu, kalau kita nak kaji tokoh, kajilah tokoh secara ilmiah. Saya bukan nak kata semua orang kena ikut fatwa Ibn Taymiyah. Saya kata jangan kafirkan orang. Jangan kaitkan ke orang. Saya tahu anggota berapa anggota keselamatan ni, dia buat kenyataan yang kebelakangan, dia kata dia tak kata sesat. Dia kata orang salah-salah faham. Itu betul. Tapi penasihat dia tu pernah tulis buku, kata Ibn Taymiyah sesat. Jadi jangan ambil nasihat daripada dia ni. Kena ambil nasihat daripada pihak yang betul. Mari kita nak bagi pandangan. Bukan kita saja, you boleh ambil 3-4 pandangan. Tapi hendaklah orang yang berinteraksi dengan buku. Ini bahan ilmiah, nak baca ada disiplin dia. So tak boleh kita baca tebuk-tebuk. Kan? Fawailu lil musallin. Tak boleh baca itu, celaka bagi orang yang semayang. Lepas tu dia balik, aku tak mayang. Tak boleh baca macam tu. Kena baca ayat sebelum dan selepas. Itu nak bagi mudah lah kan. Ayat yang boleh faham. Demikian juga teks para ulama. Kena baca secara keseluruhan. Tokoh-tokoh sarjana. Dan tidak ada sarjana yang maksum. Tak ada yang maksum. Kesemua mereka ada kelemahan. Kalau nak cari Ibn Taymiyah kelemahan juga ada. Tetapi seperti mana kata Ibn Kathir. Bukanlah fanatik. Tapi Ibn Kathir nak murid dia. Ibn Taymiyah tu salah. Seperti mana orang lain. Tapi nukta kesalahan dia itu seperti mana setitik air. Dinisbahkan lautan yang luas pada ilmunya. Siapa dia ulama yang orang mengaji dalam bidang hadis akan tahu. Siapa dia dalam ulasan kepada rijal, tokoh-tokoh rawi hadis. Ulama yang dianggap insaf dan i'tidal dalam mengulas. Ialah Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Yang meninggal pada tahun 748 Hijrah. Al-Zahabi terkenal sebab itu Siyar A'lamun Nubala' dikenali mizanul i'tidal. Kerana dia akan, kalau dia hentam satu orang, dia akan bagi juga kelebihan. Al-Ghazali, Al-Zahabi tidak setuju dengan Al-Ghazali. Tapi dia tetap bagi kredit pada Al-Ghazali. Hujjatul Islam. Disebut dengan penuh kehormatan. Ini tenggak-tenggak tak setuju. Semua tak ada baik langsung. Sebab itu kita kena rasional. Kena rasional. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu puak menyebabkan kamu tidak adil. Adillah kerana adil itu lebih dekat pada taqwa. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan mengasihi muslim. Masya-Allah. Jazakallah pada saya bersama tuan-tuan dan puan-puan. Kita juga ialah saya duduk sebelah orang lawyer ni, so saya kena berpegang teguh pada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan bersuara. Jadi kita memberi ruang dan peluang pada hadirin dan hadirat sekalian. Jika ada sebarang persoalan, cuma macam biasa nasihat saya ialah nyatakan nama, kemukakan soalan dan ajukan pada siapa. Dan yang keempat ni paling penting, elakkan menjadi panel yang keempat. Jadi silakan pada sesiapa yang ingin bertanya. Nama, soalan, ajukan pada siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan, nama saya Muhammad Taufik. Apa nama? Taufik. Taufik. Soalan saya kepada Ustaz Jarani. Kita sudah membela pandangan Ibn Taymiyah daripada disalahguna oleh kelompok pengganas seperti ISIS. Boleh dekat sikit dengan mic sebab kurang jelas. Kita sudah membela pandangan Ibn Taymiyah daripada disalahguna oleh kelompok pengganas seperti ISIS.
Namun di media sosial saya lihat ada penyokong ISIS menggunakan video khutbah Jumaat dan video kuliah ustaz berkenaan ISIS yang seolah di mana isinya seperti ISIS difitnah oleh pelbagai pihak. Jadi saya nak tanya Ustaz Jalani, adakah Ustaz Jalani nak bela pandangan ustaz daripada disalahguna oleh penyokong ISIS seperti mana mereka salah gunakan pandangan Ibn Taymiyah, atau mungkin ia pandangan lama ustaz atau ustaz ada pandangan baru? Itu saja. Sebenarnya secara jujur saya tak pernah faham soalan tu. Boleh permudahkan ayat dia? Okey, saya tengok dalam media sosial. Penyokong ISIS dia ada gunakan video dan video Ustaz Jalani berkenaan ISIS yang seolah-olah isi dia tu ISIS difitnah. Jadi nak tanya ustaz, adakah ustaz nak bela pandangan tu seperti mana adakah ustaz nak bela pandangan ustaz tu disalahguna oleh penyokong ISIS seperti mana ISIS menyalahguna pandangan Ibn Taymiyah? Okey, faham. Dia faham bila dia cerita sendiri. Bila dia baca, kita tak faham. Okey, terima kasih. Saudara Taufik Ustaz, faham kan? Okey, soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Salahuddin. Saya nak tanya, itu saya ada terbaca dekat Facebook tentang tulisan Ibnu Battuta mengenai Ibn Taymiyah. Saya kurang jelas benda itu. Boleh panel jelaskan lagi? Dan yang kedua saya nak tanya, Aju, soalan tu pada siapa? Mana-mana je lah. Mana-mana je lah. Sebab soalan tu pernah dijawab oleh Dr. Asri. Nanti Dr. Asri boleh jawab. Okay, soalan seterusnya? Yang kedua, saya nak tanya komen ahli panel lah. Tidakkah perkara yang sebegini mendatangkan kebencian di pihak satu lagi? Oh, okey. Allah Alam. Tak, maksud saya bukannya pihak sana benci kita, tak. Kita menyemai kebencian terhadap yang ada sini kepada dia. Okay. Allah Alam. Masya Allah. Okey, good question. Soalan keempat. Ada lagi soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Arif daripada Kuala Lumpur. Nak tanya kepada Sahib Bersama Dato' Mufti berkenaan dengan konsep tasamuh. Saya dapat maklumat tentang apa ni perbalahan di antara Datuk dengan Ustaz Zalman Al-Ghari. Jadi Datuk selalu menceritakan tentang konsep berlapang dada. Jadi kenapa Datuk sendiri tidak pernah menjemput beliau untuk memberi ceramah di negeri Perlis? Dan membenarkan golongan-golongan yang bertentangan dengan aliran Datuk Mufti untuk berada di Perlis seperti golongan Habaib dan sebagainya, supaya kita nampak konsep berlapang dada itu lebih luas lah begitu. Soalan yang kedua saya tujukan kepada Dr. Rozaimi, dan saya juga merupakan seorang peminat beliau untuk maklumat doktor lah. Okay, sebab muda, Masya Allah, hebat. Saya nak tanya tentang baru-baru ni saya ada dengar satu video tentang menerangkan tentang pandangan Ibn Taymiyah yang mengulang-ulang perkataan bunuh, 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 ada jumlah-jumlah dia. Yang beliau menuduh bahawa Ibn Taymiyah ini pengganas lah sebagainya. Dan banyak-banyak lah statement-statement yang beliau, apa Ibn Taymiyah sebut dalam kitabnya tentang keganasan. Jadi nak minta Dr. Ruzaimi ulas sikit berkenaan dengan pandangan tersebut. Wallahualam. Terima kasih. Syukran. Soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli. Saya nak tanya kepada Dr. Ruzaimi. Betulkah dalam kitab Fatwa Hadasiyah dalam Ibnu Hajar Al-Haisami mengatakan bahawa Ibnu Taymiyah bertaubat tentang apa mujassimah tu? Adakah benar yang pandangan mengatakan bahawa Ibnu Taymiyah bertaubat dan membuat akidah mujassimah, insya-Allah. Okey. Saya bagi panel menjawab dulu. Kita mula dengan Ustaz Jai dulu. Tentang itulah kenyataan yang di misleadingkan. Silakan. Wallahu alam, tuan-tuan sekalian, khutbah yang dimaksudkan itu adalah satu khutbah yang pada masa itu baru sehari Perdana Menteri keluarkan satu statement berkenaan dengan satu kelebihan yang ada pada ISIS, iaitu aspek keberanian, aspek keperwiraan, syuja'ah yang ada kepada ISIS sehingga menyebabkan musuh bertempiaran, lari. Sehinggakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri itu telah diserang bertubi-tubi oleh beberapa pihak
termasuk oleh parti pembangkang dan sebagainya dan dilaporkan dalam akhbar. Itu kalau tak silap saya dia punya suasana pada masa itu. Jadi saya asbabul wurud. Jadi keesokan harinya hari Jumaat saya menyampaikan khutbah dan saya mengulas tentang isu berkenaan. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, pada masa itu ISIS, perkataan ISIS baru muncul. Perkataan ISIS baru muncul. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawa ISIS ini, dia bila disebut perkataan ISIS, dia merujuk kepada siapa? Kan? Dia merujuk kepada siapa? Adakah dia merujuk kepada kontraktor ataupun subkontraktor tentera Amerika? Ataupun dia merujuk kepada golongan yang innocent, orang Islam yang innocent, yang pergi ke sana untuk semata-mata kerana sedih, kasihan kepada orang Islam, saudara seagama yang dibunuh dengan begitu sahaja? Atau dia merujuk kepada ejen Mossad, kepada CIA yang menyusup masuk sebagai mujahidin dan lain-lain? Maka pada ketika itu, bila kita bercakap tentang ISIS, maka kita bercakap tentang beberapa pihak yang tertentu. Jadi apabila saya bercakap tentang pentingnya kita ini mencontohi apa yang disebut oleh Perdana Menteri, maksudnya ialah apabila Perdana Menteri menyebut tentang keberanian ISIS, saya percaya bahawa maksud Perdana Menteri itu ialah merujuk kepada orang-orang Islam yang berjuang, yang tidak takut kepada mati tetapi kerana ingin menyelamatkan saudara seagama. Baik, maka sebab itu, sebagaimana yang kita tahu bahawa orang-orang Islam yang kasih kepada saudara seagamanya itu dan sanggup mengorbankan jiwa raganya, maka dia adalah orang yang tidak sepatutnya kita kutuk dia. Kan? Kita tak boleh menganggap dia sebagai pengganas. Pengganas ni, teroris. Terorisme ini ialah orang yang melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang dunia dan undang-undang agama. Maksudnya ialah dia bunuh orang yang tidak bersalah. Kan? Dia membunuh tanpa sebab, tanpa the valid reason. Tetapi jikalaulah pembunuhan yang dilakukan itu kerana membunuh para pemberontak umpamanya, maka itu bukan pengganas. Kalau kita membunuh penjenayah umpamanya, kita mempertahankan diri mengikut penal code, kanun keseksaan, maka penjenayah-penjenayah masuk ke dalam rumah kita, kita bunuh penjenayah berkenaan, maka itu bukan pengganas namanya dan itu bukan keganasan. Jadi apa yang saya maksudkan ialah apabila kita menolong saudara seagama, kita ada keberanian, maka orang yang seperti ini, kita tak boleh gelarkan dia sebagai pengganas. Baik. Yang digelarkan sebagai pengganas ialah orang yang membunuh saudara seagama dia. Contohnya ialah dia pergi ke masjid, dia lontarkan bom. Maka itu pengganas. Ataupun dia pergi ke jalan raya. Kan? Tanpa ada sebab dari segi undang-undang, tanpa ada sebab dari segi agama, dia bunuh orang yang ada di jalanan. Maka itu adalah pengganas. Jadi apa yang saya ucapkan dalam khutbah berkenaan, saya sebab ada beberapa orang yang memberitahu perkara yang sama, mereka mengatakan bahawa ada di kalangan yang menyokong ISIS menggunakan khutbah saya itu sebagai alasan. Bila saya tengok balik beberapa kali khutbah itu, saya sampai sekarang pun saya berpendapat khutbah saya itu tidak menyalahi mana-mana peruntukan yang ada dalam agama kita dan juga yang ada dalam undang-undang negara. Cuma dengan adanya POTA sekarang, yang adanya SOSMA sekarang, undang-undang yang terbaru berkaitan dengan counter terrorism, saya ingin memperingatkan tuan-tuan dan juga saya ingin peringatkan kepada diri saya sendiri tentang beberapa perkara yang sangat sensitif. Sekarang ini jikalau tuan-tuan like sekali pun ataupun tuan-tuan like maksud saya video yang ada dalam media sosial ataupun tuan-tuan download umpamanya ataupun tuan-tuan memiliki video-video seumpamanya, itu sudah cukup memadai bagi pihak berkuasa negara kita mendakwa tuan-tuan di bawah undang-undang berkaitan yang berkaitan dengan counter-terrorism. Jadi sebab itu saya berpesan kepada tuan-tuan, tuan-tuan nak buat apa-apa pun, cek undang-undang terlebih dahulu supaya tuan-tuan tidak terperangkap dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Wallahualam. Poinnya adalah berfikir sebelum like. Okey, Dr. Rozaimi, saya rasa soalan pertama tentang adakah program pada malam ini menyemai kebencian di kalangan kita ataupun mungkin di pihak sana, akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, soalan tentang Saudara Salahuddin sebut, bukan Saudara Salahuddin, tentang
ni ada kuliah di peminat Terazami kata bila Ibnu Taimiyah selalu sebut bunuh, bunuh, bunuh. Minta komen, silakan. Okey. Pertama sekali berkenaan dengan program yang dia buat ini. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk mengangkat kezaliman. Allah Subhanahu Wa Taala minta kita untuk membela orang yang ditindas. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan kita untuk kita memfitnah orang tanpa asas dan tanpa bukti yang sah. Maka apa yang kita buat pada hari ini ialah kita nak membela ulama yang disalahfahami oleh ramai orang. Kita tak buat program ni, mereka sebahagian akan terus untuk mentohmah Ibn Taymiyah. Sehinggakan saya kira kalau penjelasan ni tak dibuat, orang tak tahu. Orang tak akan dapat gambaran yang jelas berkenaan dengan Ibn Taymiyah. Kenapa Ibn Taymiyah dimusuhi. Jadi program ni dibuat sebenarnya untuk menjelaskan. Tapi terpulanglah kepada tuan-tuan. Kadang-kadang saya pun heran juga. Ketika mana, ini nak masuk rintihan peribadi sikit. Ketika mana sijil PhD saya dipertikai, semua ilmuan-ilmuan, atau boleh saya kata ramai ilmuan-ilmuan pakat senyap. Ya. Tengok, sampai ada seorang tok guru dalam radio duk pertikai PhD. Dia tak sebut nama, tapi dia sebut PhD hadis. Jadi siapa lagi? Kita lah kan? Nak kata tak ada nilai langsung PhD ni. Tapi bila mana ada satu ketidakcermatan berlaku dalam tesis yang menyebabkan boleh disaman kerana menuduh tanpa menemubual dulu. Itu pun teruk dah tu. Metodologi. Patutnya orang masih hidup, pergilah temuduga. Pergilah temubual. Ni dia pergi ambil sumber sekunder utusan Malaysia. Contoh kan. Utusan Malaysia, kalau dah orang yang dalam berita tu dah tak ada, barulah boleh ambil. Ini orang tu masih hidup. Pergilah tanya. Mungkin dia silap quote. Mungkin dia quote dengan ringkas. Dia nukil dengan ringkas. Kan? Jadi masa saya kena, tak adalah ramai orang nak bela apa. Semua diam. Saya pun sedih jugalah sampai terpaksa tunjuk transkrip. Tu pun kena lagi. Bangga diri pula. Dah orang petikai kita macam-macam. Orang duk tuduh kita berkhaluat. Kita tunjuk sijil nikah. Sungguh takabur sungguh takabur dia ni nak kata dia menikah. Padahal orang tuduh aku khaluat. Jadi, kena faham. Lepas tu bila kita nak balas balik, kita nak wujudkan penjelasan balik, orang duk kata kita nak bergaduh pula. Masa sebelum ni, orang duk hentam-hentam Ibn Taymiyah, tak ada siapa nak bela. Semua pakat diam je. Bila ada orang nak bela, tiba-tiba kata nak bergaduh pula. Siapa yang mulakan dulu? Siapa yang mulakan kekeliruan? Bila ada kekeliruan berlaku, akan ada orang yang menjelaskan. Islam ni dia berdiri di atas hujah. Semua macam saya kena kan, saya nak balik-balik. Bila saya kena, diam aja. Bila ada kesilapan besar, boleh kita kata kesilapan besar dalam metodologi, dalam tesis, tiba-tiba ramailah pula ilmuan-ilmuan, jangan petikai PhD orang. Eh? Mana engkau sebelum ni baru keluar pada gua ke? Ketidakadilan berlaku di situ. Saya tak heran sangat pun orang nak bela saya ke tak nak bela saya. Tapi kadang-kadang kita tengok manusia ni tak adil. Bila puak kita kena, bila puak yang bukan kawan kita kena, kita diam je. Bila puak kita kena, oh jangan. Jangan jadi profesor serba tahu. Sebelum ni dia kata ada PhD hadis bukan semestinya pakar. Tapi dia pun bukan bidang hadis pun. Dia pun jadi profesor serba tahu. Jadi, kita bukan nak bergaduh. Tak. Kita nak menjelaskan kebenaran. Kerana benda ni saya tengok, kalau tak dijelaskan, akan menyebabkan kezaliman berlaku kepada alim kita, kepada ulama kita. Kalau nak pantau orang yang nukil pada Ibn Taymiyah, fatwa Perak pun antara yang banyak peninukil pada Ibn Taymiyah. Masa fatwa tak boleh kongsi raya dulu, ingat? Dia nukil daripada iqtida'u siratil mustaqim, daripada kitab Ibn Taymiyah. Jadi sebab itu, saya nak supaya Ibn Taymiyah dinilai dan diuruskan dengan baik pemikiran dia. Bukan diterima semua. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Tapi nak tolak semua, kita telah menolak satu khazanah. Kalau nak tolak dia, kita terpaksa nilai balik anak-anak murid dia. Yang memuji dia. So kalau yang memuji dia, maksudnya pro dia. Bila pro dia, maksudnya tak boleh pakai juga. So kami bidang hadis, kalau Ibn Taymiyah tak boleh pakai, anak murid yang pro dengan dia pun tak boleh pakai. Kita nak pakai siapa? Az-Zahabi, Al-Mizzi. Ini semua tokoh-tokoh besar dalam hadis. Jadi payah. Jadi susah. Sebab tu kita buat program ni. Kita nak menjelaskan. Kita bukan nak jadi gaduh, tak? Sebab kita memang tak pernah gaduh pun. Kita tak pernah pun nak kapir ke orang. Tak pernah kita sebut. Hang, kapir. Kapir. Tak, kita nak sebut.
Tak sungguh, kami tak pernah sebut. Yang suka mengkapirkan orang ini, bukan kami. Bukan kami. Tapi kami dikatakan suka mengkapirkan orang. Ha, jadi, masalah. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan kalimah bunuh dalam Majmu'ul Fatawa. Sebenarnya benda ni disebut oleh Hasan Saqaf. Dia buat carian tu. Hasan Saqaf masa dia berdebat dengan Syekh Adnan Ar'ur. Dia kata kalimah musyrik dalam Majmu'ul Fatawa berapa banyak? Banyak dia kata kalimah musyrik. Suka kapirkan orang. Kemudian dalam Majmu'ul Fatawa juga menyebut perkataan bunuh. Banyak. Perkataan perang. Banyak. Pertama, dalam Quran pun ada sebut perkataan musyrik. Banyak juga sebut perkataan kafir. Banyak sebut perkataan bunuh. Banyak juga sebut perkataan perang dalam Quran. Takkan nak kata Quran mengganah pula. Kita kena tahu, Ibn Taymiyah hidup di zaman perang. Jadi fatwa dia tentang perang tentulah banyak. Sebab dia hidup zaman tu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Ibn Taymiyah kalau disebut tentang bunuh, ulama lain pun sebut. Bila dia kata, contoh saya ambil pada mazhab Syafi'i. Siapa yang meninggalkan Imam Nawawi, quote, ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, bila satu kampung tak melaksanakan solat jemaah, hendaklah diperangi oleh pemerintah. Siapa yang tak solat, tinggalkan solat dengan sengaja, hendaklah dibunuh secara had, secara hudud. Bukan Ibn Taymiyah seorang yang kata begitu. Dan Ibn Taymiyah, walaupun dia kata kafir, bunuh, tapi kita kena faham. Jangan kira perkataan, baca perkataan, bukan kira. Okay? Orang yang tesis dia pasal Salafi Wahabi, dah tentu perkataan tu banyak yang tesis. Orang yang tulis tesis pasal Maghazi Wasiyar, macam saya, Sirah, dah tentu perkataan Maghazi Wasiyar banyak yang tesis. Kita bukan kira perkataan, kita baca lah perkataan tu. Dia tulis untuk baca, bukan untuk kira. Tengok apa kata Ibn Taymiyah, masalah takfir. Masalah mengkafirkan orang. Dia kata apa? Dia kata, "Laisa li ahadin ay yukaffira ahadan minal muslimin wa in aqta'a wa ghalata hatta tuqama 'alayhi al-hujjah wa tubayyana al-mahajjah wa man thabata islamuhu bi yaqin lam yazul dhalika 'anhu bi syak." Tidak boleh bagi seorang Islam untuk mengkafirkan orang Islam yang lain. Mana-mana pun. Walaupun dia tersilap, sehinggalah ditegakkan ke atasnya hujah dan diterangkan padanya dalil. Sesiapa yang telah sabit, sesiapa yang telah Islamnya dengan yakin, maka tidak boleh untuk kita cabut Islamnya dengan hanya semata-mata kerana syak. Kerana kita sangka-sangka dia kafir. Dia telah Islam dengan yakin. Nak kafirkan dia pun mesti dengan yakin. Kemudian kata Ibn Taymiyah lagi, "At-takfir lahu syurutun wa mawani'." Dia kata takfir, mengkafirkan orang ini ada syarat dan ada halangan. "Qad tantafi fi haqqil mu'ayyan." Yang mana mungkin ternafi daripada seseorang yang tertentu. "Wa inna takfir al-mutlaq." Adapun mengkafirkan secara mutlak, tidak semestinya untuk mengkafirkan secara individu. Kecuali apabila terdapatnya syarat untuk mengkafirkan dan terhilangnya halangan untuk kita mengkafirkan. Kemudian kata Ibn Taymiyah lagi, "Wala yajuzu takfirul muslim bidhan fa'alahu wala biqata akhta'a fih kal masail allati tanaza'a fiha ahlul qiblah." Tidak boleh mengkafirkan orang Islam dengan satu dosa yang dia buat dan dengan satu kesilapan yang dia tersilap padanya, seperti masalah-masalah yang ahli kiblah berbeza pendapat tentang dia. Jelas kata Ibn Taymiyah. Jadi bila kita baca fatwa Ibn Taymiyah, hendaklah dibunuh, maksudnya secara umum. Tapi boleh ke bunuh? Kena cek dulu. Ada tak halangan? Kalau ada halangan tak boleh. Cukup tak syarat? Mungkin dia tak tahu. Jadi sebab itu jangan kira pada saya. Baca. Kemudian, berkenaan dengan taubat Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah punya taubat ni disebut oleh Ibn Hajar dalam Ad-Durra Kaminah, dinukil daripada beberapa ulama yang terdahulu. Ya? Tapi saya katakan, nukilan ini sebenarnya tidak diletakkan sanad. Jadi dari sudut ilmu hadis kita boleh nilai semula. Dan sebenarnya nukilan ini tidak begitu tepat dan tidak sahih, kerana yang pertama, Ibn Qayyim al-Jauziyah di antara ulama yang di antara anak murid yang bersama dengan Ibn Taymiyah lewat. Selepas dia balik pada Mesir pada tahun 710, Ibn Qayyim bertemu dengan Ibn Taymiyah 712 dan Ibn Taymiyah meninggal pada tahun 728. Maksudnya Ibn Qayyim tidak pernah bercerita walaupun sedikit berkenaan dengan Ibn Taymiyah dah meninggalkan mazhab Hanabilah dia. Dia tak ada kata pun Ibn Taymiyah bertaubat daripada akidah yang kafir. Maksud bukan kita nak kata Ibn Taymiyah tu kafir, tak.
akidah tajsim. Dia kata Ibn Taymiyah tak ada pun berganjak daripada akidah yang dia berpegang sebelum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab yang terakhir yang ditulis oleh Ibn Taymiyah antaranya adalah Minhajus Sunnah. Yang mana kitab Minhajus Sunnah menjelaskan sejelas-jelasnya pegangan Ibn Taymiyah tak ada beza dengan pegangan yang sebelumnya. Secara umumnya sama. Kemudian yang ketiga, kalau betul lah Ibn Taymiyah ni taubat daripada akidah tajsim, maksudnya dia tak ada, dia masuk akidah Asy'ariyah, sepatutnya hampa jangan serang sangat lah Ibn Taymiyah ni. Tapi hampa serang boleh tahan juga. Jadi kadang-kadang kita pun benin. Kata dah taubat, tapi dia serang juga. Tapi pada saya, dari sudut penilaian akademik, dia tidak. Dia masih lagi berpegang dengan akidah yang asal. Cuma saya berpandangan, tuan-tuan, dia dalam masalah perbezaan firaq dalam akidah ini, dalam masalah sifat, kita pilih pandangan yang kita rasa tepat lah. Kita janganlah duk bergaduh kapir dengan orang. Kan? Kita ambil pandangan yang kita rasa tepat. Seperti mana yang Sahibu Samaha sebut tadi dalam masalah akidah. Ulama' berbeza pendapat dalam masalah-masalah ijtihad dalam akidah. Maka kita ambil pandangan yang terbaik dan kita maafkan orang yang tersilap. Ulama' yang pada kita tersilap kerana kita mengikut ulama' yang kita rasa betul. Jadi, kurangkan bergaduh ni. Kurangkan perbezaan apa ni, perselisihan yang menyebabkan kita jadi bergaduh ni. Kita tengok ulama, pandangan-pandangan ulama ni dengan lutf, dengan lembut, dengan harmoni. Jadi itu pandangan saya lah. Wallahu ta'ala alam. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi ya. Baik, Dr. Asri, dia ada dua persoalan utama iaitu tentang Ibn Battuta yang pernah menceritakan tentang Ibn Taymiyah. Dan yang kedua, saya rasa Dr. Asri pun dah agak soalan ni, tentang Dr. Asri sebut pasal tasamuh. Tapi kenapa tak jemput sahabat doktor untuk ke Perlis? Begitu juga dengan selebihnya. Sekian, terima kasih. Jadi silakan jawab soalan tersebut, Dr. Asri. Terima kasih. Pertama, tentang Ibn Battuta. Orang Melayu ni kadang-kadang tak apa kenal Ibn Battuta. Tapi beberapa tahun kemudian kita kenal kerana buku dia Rehlah Ibn Battuta diterjemahkan. Rehlah Ibn Battuta satu-satunya karya yang besar Ibn Battuta, yang besar tu maksudnya cerita pengembaraan dia. Ibn Battuta punya latar belakang dia bukan latar belakang seorang ahli ilmuan Islam di sudut fiqh ataupun seumpamanya. Tapi dia muncul kerana buku tu lah, kerana Rehlah ataupun Kembara Ibn Battuta. Dalam Rehlah Ibn Battuta, Hasan Saih ada tulis dalam Tajul Mafriq, mengkritik, beberapa orang mengkritik tentang buku Rehlah Ibn Battuta. Kerana dalam buku Rehlah Ibn Battuta ada kenyataan-kenyataan yang kelihatannya tidak terlalu tepat, yang menunjukkan Ibn Battuta kemungkinan besar sebahagian daripada kenyataan beliau, beliau tidak ambil sendiri di tempat yang beliau pergi, tapi mendengar daripada orang yang bercerita di pelabuhan. Contoh, beliau kata ada kubur Nabi Zakaria di Masjid Dimashq. Sebenarnya Yahya. Jadi tak apa tepat. Di dalam Rehlah Ibn Battuta kata fadilat semayang di Masjid Damsyik sebanyak 30,000 kali semayang tempat lain, yang dinukilkan, riwayatkan daripada Sufyan Al-Thawri umpamanya. Ini juga tak benar kerana masjid tu ditubuhkan wujud selepas daripada zaman Nabi. Daripada mana benda ni akan datang? Dan banyak lagi cerita-cerita lain yang boleh dinukilkan. Kemungkinan besar sebahagian ahli sarjana menyatakan yang salin balik buku Ibn Battuta ni ialah Ibn Juzi Al-Kalbi. Kerana dia telah memuji pemerintah Fas, iaitu Abu Inan Al-Fasi. Sedangkan pemerintah itu ialah pemerintah pada zaman Ibn Juzi Al-Kalbi. Jadi antara kontroversi yang ditimbulkan oleh Ibn Battuta, kata Ibn Battuta, ketika beliau sampai ke Dimash, ke Masjid Dimash, Ibn Taymiyah bagi khutbah ataupun bagi pengajaran di Masjid Dimash. Dia turun daripada mimbar, dia kata, Allah Ta'ala turun daripada langit, macam mana aku turun daripada mimbar. Dia melihat hal ini pada hari Khamis, 19 Ramadan pada tahun 726 Hijrah. Sedangkan ahli-ahli sejarah, pasal Ibn Taymiyah ni anak murid dia sejarawan, Az-Zahabi, Ibn Kathir yang menulis Al-Bidayah wa Nihayah,
menyatakan bahawasanya pada bulan Syaban tahun 726 Hijrah, Ibn Taymiyah telah dipenjarakan. Dan berterusan di dalam penjara itu sehingga tahun 728 Hijrah pada bulan Zulkaidah meninggal. Jadi hang tengok siapa? Orang tak kata kan? Kawan ni tak ada dah di luar ni masa ni. Jadi menunjukkan Ibn Battuta tidak melihat Ibn Taymiyah. Kemungkinan dia mendengar cerita ni daripada orang lain di pelabuhan. Sebab tu bahan hendaklah disemak secara adil. Yusuf Zaidan, salah seorang penulis, pengkritik sastra juga, pengkritik sejarah juga, beliau juga mengkritik apa yang disebut oleh oleh Ibn Battuta. Juga yang disebut oleh Syekh Bahjah Baitar, mengkritik apa yang disebut oleh Ibn Battuta terhadap Ibn Taymiyah. Kerana kenyataan ini tidak benar. Bukan kita nak bela. Sebab itu, tadi Ibn Taymiyah ni, anak murid dia, sejarawan besar. Ibn Kathir sejarawan besar. Baca Al-Bidayah wa Nihayah, bagaimana sejarah kematian Ibn Taymiyah. Tidak ada mata, dia kata kami tidak pernah melihat manusia seramai yang telah berlaku pada Ibn Taymiyah pada hari kematian. Kaum wanita sampai 100 ribu lebih orang hadir. Kopiah dia berebut. Cerita geng-geng tu suka kan? Orang berebut kerana nandak kopiah Ibn Taymiyah. Lagi panjang lah, saya tak mahu cerita lah. Banyak lagi lah cerita dia dalam tu kan? Sehingga yang taksub tu sehingga air mandi Ibn Taymiyah pun ambil. Daun bidaranya direbut. Dia meninggal. Dan dia rakyat, kalau dia tu dikenal sebagai satu orang yang telah bertobat daripada akidah, siapa nak pergi? Ini pun tak obat tepat. Sebab tu baca. Jangan baca, jangan tebuk. Baca. Okey, tadi apa cerita tadi? Tasamuh. Tasamuh ni bukan berarti oleh kerana saya tasamuh pergi ceramah satu. Ceramah kau duduk pening orang dah lah kan. Tasamuh ni maksud kita tak kapirkan dia. Sehingga hari ni kita tak kata dia kapir. Walaupun dia duduk kapirkan kita, kita tak kata dia kapir. Kita tak kata perkataan tu. Dan kalau dia nak ajak minum, kita bagi minum. Kata kenapa tak jemput? Hari tu kita jemput. 3 kali jemput. Datuk Seri 4 kali jemput hari tu. Datuk Seri Jaidan. Tak jemput. Wakil ya datang kursi. Orang tak main. Di Perlis, kita... Saya dah tanya Perlis ni, saya sebutlah. Tuan-tuan, Perlis ni ada 100 orang lebih yang tak pernah minta tauliah. Tapi tauliah sampai ke rumah dia. Saya rasa Amin pun tak pernah minta tauliah. Dapat juga. Alah, dapat. Ramai penceramah-penceramah lain kita bagi tauliah. Sebab kita meraihkan ilmu. Kita minta ilmu. Kita nak ilmu. Dan kita pernah jumpa, saya tak mahu sebut nama, tokoh tarikat yang ataupun tokoh ni yang terkenal juga di Malaysia ni. Saya pernah jemput untuk forum tapi dia tak sempat. Dia boleh. Kita nak supaya dia datang. Tapi kita tak boleh lah kalau sekiranya jenis hak duk kapi orang, duk maki orang, kita nak pergi suruh jemput dia ceramah. Kan menasabah kan. Jadi yang tu kita tak jemput lah. Kita, cuma kalau orang tu ada orang perbezaan, kita terima ke perbezaan itu. Kalau tuan-tuan tengok dalam ahli fatwa Perlis, Dr. Zami ahli fatwa, ada orang mazhab Syafi'i kuat. Ada perwa mazhab Maliki dah. Kebanyakan ahli fatwa Perlis bukan orang Perlis. Daripada latar belakang yang berbeza. Sebab itu kita mendengar. Tidak ada fatwa kita yang mengkafirkan. Dan tidak ada juga fatwa kita yang menghukum orang lain. Kita tak bagi satu benda tu, kadang-kadang orang kata di Perlis mengharamkan bismillah kuat. Tak ada. Tak ada orang mengharamkan bismillah kuat. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim ni saya bismillah kuat. Masalah penyelarasan dalam sembahyang, kita sirkan bismillah sebagai pegangan rasmi negeri, itu soal lain. Pentadbir. Tak ada pula orang tu dianggap sesat. Ciri-ciri seorang pengganas. Pertama tuan-tuan, dia tidak kunut. Macam mana tu tak kunut jadi pengganas? Dia tu tak mau pergi kenduri arwah. Kalau semua ciri ni kita pakai dengan nasihat ni, habis mazhab Syafi'i jadi pengganas.
Pasal kunuriyaroh. Kitab Syedok Fatah ni tak bagi. Banyak kitab-kitab mazhab tak bagi. Takkan semua mazhab Hanafi jadi penganan pasal tak kunut. Sebab tu kena rasional. Yang ni tidak tasamuh. Saya terima kasih kepada pencadang tadi. Tapi kena cadang juga kepada pihak sana. Tasamuh ni maksudnya kita kena menerima adanya perbezaan. Kita tak bersetuju. Tapi kita tak mengkafirkan. Kita tak menyesatkan. Saya Alhamdulillah setakat saya duduk dengar ni, orang Perlis pun ada ni. Tak benar lagi orang Perlis ni, saya cakap pasal Perlis lah. Pi negeri luar, tengok Tok Imam semayang kunut, farakah. Tak ada. Tak benar lagi Tok Imam kat tangan nak kunut, subhanallah. Tak benar? Tak benar? Menunjukkan adanya keluasan, orang faham? 2-3 hari ni, apabila cawan pinggan ni main muncul, mereka ni semua, duk kata orang tak kunut pengganas, berlaku perpecahan, umat Islam dah bergaduh. Sejak tahun 40-an. Tak ada satu dua imam di Perlis. Di Kelantan ada. Sorry lah, Kelantan minta maaf. Di Terengganu ada. Jadi, maksudnya tak ada. Sebab itu, ini tuduhan rambang. Pihak polis yang ada di sini. Ambil rasional dalam hal ni. Saya minta. Minta ambil rasional dalam hal ni. Ini bukan soal. Ini bukan soal keselamatan negara kita. Soal kita tak boleh buat main-main kerja ni. Syok-syok main-main duk tuduh-tuduh. Buat ceramah merata nak main tuduh-tuduh kawan ni. Tak boleh. Kita kena ambil serius hal ni. Kita nak menangani keganasan ni. Bukan saja polis. Kita semua orang tak mahu ada pengganas dalam negara ni. Sebab tu kita kena kerjasama yang baik. Dengan manusia-manusia yang rasional. Di dalam hal ini. Terima kasih pengerusi. Jazakallah khairan jazak. Tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya kita pun sudah berada di penghujung rancangan dan jam pun sudah pun menunjukkan jam 11 malam. Apapun, kita berikan tepukan gemuruh untuk kesemua barisan lepanan kita pada malam ini. Kita berikan tepukan juga kepada Institut Ibn Qayyim Negeri Selangor, tuan-tuan dan puan-puan. Dan paling gemuruh untuk Datuk Seri Syahidan, terima kasih kepada Kementerian Negeri di atas usaha program pada malam ini. Dan apapun, sama ada kita berbicara soal Ibn Taymiyah, Ibn Hajar, Ibn Khaldun, Ibn Sina, sesiapa sahaja, pastikan kita berbicara dengan kebenaran dan keadilan. Kerana Allah Azza wa Jal apabila menyatakan lengkapnya Islam disebut dengan kalimah وَتَمَّتْ كَلِمَةَ رَبِّكْ صِدَقًا وَعَدْلًا, iaitu disempurnakan kalimah Tuhanmu, iaitu Islam, dengan kebenaran dan keadilan. Sekian pada saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita iaitu Saudara Amir Idris. Dan juga terima kasih kepada para panel kita. Saya bersama Profesor Mardia Dato' Ali Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Dr. Zaimi bin Ramli dan juga Ustaz Ahmad Jalani Abdul Ghani. Dan juga terima kasih tak terhingga kepada Datuk Seri Syahdan Kasim dan juga Datuk Seri Ahmad Puzi bin Abdul Kahar, Datuk Ogu Salim bin Omar dan juga semua rakan-rakan, semua saudara-mara yang bersama dengan kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan kerahmatan kepada kita semua dan memperluaskan ilmu kita dan pesanan penganjur bersifat terbukalah untuk mendalami ilmu. Dan insyaAllah selamat, maka berakhirlah forum kita pada malam ini dan kami doakan tuan-tuan puan-puan semua sekali selamat sampai ke destinasi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.